Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, selamat siang. Terima kasih karena kita semuanya sudah dapat berkumpul di sini, yaitu di Kapel Santa Perawan Maria Ratu Rosario, Sadang Paroki Bedono. Dan selamat datang bagi enam paroki yang sudah bergabung di antara kita ini, yaitu Paroki Bedono, Ambarawa, Girisonta, Salatiga, Ungaran, dan Tegal Rejo, juga selamat siang bagi peserta yang online yang di luar dari rayon Bagoso ini, kita akan beberapa jam bertemu di sini untuk mengikuti mengikuti apa nih pelatihan ya pelatihan dari PSE kevikepan semat di mana PSE kevikepan amat sangat memperhatikan UMKM UMKM yang berkembang di Kauskupan. Dan, dan bersama kami sudah ada Kapitan aku senior Kristiana Naningsih MP. Beliau akan bersama kami atau bersama kita semuanya di sini. Semoga nanti dapat membagikan ilmunya, ya, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, ya, yaitu pengenalan pengolahan buah dan sayur. Nanti setelah selesai nanti akan dilanjut dengan kegiatan dari PSP yaitu pengenalan segayub, ya, segayub itu apa kita nanti, ya kita nantikan bersama. Nah untuk itu Rasanya kok tidak pas gitu ya, kalau kita tidak doa dulu, jadi biar lancar kita doa dulu ya. Monggo, Ibu, persilahkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang penuh kasih. Syukur atas engkau hadirkannya kami di sini. Telah engkau bebaskan kami dari segala rintangan untuk bisa hadir di tempat ini. Sebagaimana telah direncanakan oleh Panitia. Juga kami semua yang menyambutnya ya Bapak. Kami ingin mencoba menggali sendiri berupa buah dan sayur. Kiranya Engkau sendiri yang akan membimbing kami. Berkatilah para narasumber, para panitia, juga kami semua yang akan mendengarkan serta menyerap segala sesuatu yang akan dibagikan kepada kami. Doa ini, ya Bapa, kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih doanya Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya bersama kita nanti ada Romo yaitu Romo Bowo PR di mana Romo sedang menuju perjalanan ke sini dan semoga sebentar lagi dapat bergabung dengan kita. Namun, Romo, kita langsung saja kita mendengarkan karena Ibu Retno sudah siap banget untuk membagikan ilmunya kepada kita. Begitu ya, Ibu, Romo? Ibu Retno, ya? Terima Siang, Ibu dan Bapak semuanya ya. berkah dalam. Ya, mengenalkan nama lengkap saya Kristianaart Naningsih. Saya dari Unikarsky Pranoto, fakultasnya Teknologi Pertanian, program studinya Teknologi Pangan. Kebetulan kalau saat ini saya sedang di Ketua bidang apa? Ketua program magister teknologi pangan, J. Jadi ini topiknya mengenai pengenalan pengolahan buah dan sayur. Jadi kemarin beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh panitia. Nah sifatnya hanya pada saat ini belum ada pelatihan, namun kami memberikan materi dulu, lalu nanti dari kefikepan Semarang ini, mungkin ada daerah-daerah yang tensinya apa, kemudian butuh adanya kegiatan pelatihan apa, begitu. Nanti kami inventarisir, ya, kami catat dulu, kemudian atau mungkin dari kekepan nanti sudah ada list, kemudian bisa ditindaklanjuti di kas Pranoto, begitu. Jadi misalnya kemarin saya dengar dari buat misalnya di sini ada banyak kelapa misalnya terus betul di. ya misalnya kelapa nah kelapa itu kan sesungguhnya memang tanaman yang dari dari apa semuanya itu berguna ya, sehingga kelapa itu juga menjadi lambangnya pramuka, gitu kan? Simbolnya pramuka begitu ya. Nah, kemudian banyak produk yang terkait kelapa, misalnya VCO, virgin coconut oil, gitu ya. Nah, nanti juga mungkin di periode berikutnya, kalau akan ada pelatihan itu, monggo. Lalu, misalnya dari air kelapa itu yang mungkin dibuat menjadi nata de coco semacam itu ya itu juga bisa atau misalnya juga kelapa itu kalau di beberapa daerah yang sudah sering saya lihat itu dibuat seperti brown sugar ya palm sugar gitu jadi itu banyak dilakukan di daerah-daerah Banyumas daerah Banjarnegara seperti itu Begitu, nah, baik. Nah, topiknya tentang pengenalan buah dan sayur. Kita lihat karakteristik buah dan sayur. Kalau ibu bapak melihat buah sayur, itu kan bahan pangan yang relatif mudah rusak. Kenapa mudah rusak? Karena kandungan airnya tinggi. Gitu, kandungan airnya tinggi. Dengan kandung disimpan, nah, padahal kalau untuk suatu komoditas, salah satunya adalah juga, misalnya punya umur simpan begitu. Jadi. Kalau di sini, ininya apa ya? Maksudnya sayur juga banyak, kan? Oke. Okay jamur. Oh, J, J, jamur tiram. Oh ya, J, J, baik, J. Nah, kemudian untuk itu, J, tadi ada jamur itu, maka memerlukan penanganan pasca pasca panen yang tepat, cepat, gitu ya. Nah, salah satu kelemahan dari suatu produk pertanian itu adalah, misalnya tidak seragam, ya kan? berbeda dengan produk industri ya dengan proses cet proses yang sama cetakan yang sama pasti hasilnya seragam. Ya kan? Kalau tidak seragam itu bagian yang masuk di reject. Misalnya diri itu ada buah klimakterik dan non klimakterik. Kalau di apa kami istilahkan dalam studi ya di dalam kelas itu ada buah klimakterik dan buah non klimakterik. Nah, nanti apa itu kita lihat. Sekarang seperti tadi saya katakan bahwa buah itu relatif mudah rusak karena memang kandungan airnya yang tinggi, yang di atas 90 persen. Sebagai contohnya ini, ada tomat, ada kembang kol, lobak, brokoli, wortel, bayam, mentimun, paprika, semangka, stroberi, jeruk bali. Nah, apakah buah-buah ini juga ada di daerah penjenengan semua? Oh, alpukat ya. Oh, menyenangkan sekali itu. Alpukat. <gifat> J. Nah, ya. Kemudian, nah, sekarang kalau kita lihat buah klimakterik dan non klimakterik. Sebagai contoh, kalau buah yang Klimakterik itu ya itu tadi termasuk apokat, pisang, seperti itu. Ye. Ini kemudian kalau yang non-klimakterik itu ada jeruk, nanas, timun, anggur, dan seterusnya. Nah perbedaannya antara klimakterik dan non-klimakterik. Kalau klimakterik itu dia eh, punya proses pada saat pemanenan itu pada tingkat yang optimal supaya kemudian pada saat pemeraman itu sudah menurun dan disitulah dia akan matang. Hal ini berbeda kalau pada buah yang non klimakterik dia tidak menunjukkan peningkatan laju respirasi saat matang. Sehingga mestinya pada buah-buah non klimakterik itu dipanen pada saat buah tersebut matang. Nah, buah tersebut matang itu bisa terlihat dari perubahan warna dari kulit. Jadi umpamanya seperti rambutan. Nah, mestinya itu dipanen pada saat sudah kuning, misalnya pada merah gitu ya, misalnya seperti itu. Jeruk harapannya juga demikian. Begitu ya. Jadi kalau buah yang non klimakterik itu memang harusnya dipanen pada saat matang. Jeruk itu tidak di kemudian diperam untuk kemudian menjadi makin e, manis gitu tidak. Itu berbeda seperti halnya pisang. Kalau pisang pasti dipanen pada saat dia puncaknya terus kemudian diperam. Nah, itu adalah proses perubahan dari senyawa-senyawa yang terkandung itu dari pati kemudian berubah menjadi gula. Misalnya begitu, ye. Nah, kemudian kalau dilihat klasifikasi bahan pangan, bahan pangan itu ada sifatnya yang dikatakan non-perishable food. Jadi makanan yang relatif tidak mudah rusak, ya. Bila disimpan, karena makanan itu sudah bahan pangan itu dengan proses yang sudah dikeringkan. Sebagai contoh, misalnya beras, kacang-kacangan seperti itu. Kemudian ada yang dikatakan semi perishable food. Ya. Jadi yang agak mudah rusak bila disimpan dalam waktu yang terbatas. Sebagai contoh misalnya umbi-umbian. Meskipun kalau kita lihat ubi jalar itu lebih panjang ya, daripada ubi kayu begitu kan. Namun relatif punya umur simpan yang lebih dari 24 jam kan pasti. Kemudian seperti bawang bombay itu juga relatif punya umur simpan yang panjang. Kemudian ada buah yang dika, atau bahan pangan yang dikatakan perishable food, yaitu makanan yang mudah rusak tanpa eh, misalnya susu, ikan, daging, sayur, buah. Nah ini termasuk seperti itu. Nah, Kemudian jenis-jenis kerusakan bahan pangan itu ada mikrobiologi, ya. Jadi itu karena adanya mikroorganisme. Kan. Kemudian kerusakan mekanis benturan, begitu ya. Misalnya sehingga kalau pada proses pengemasan barang, misalnya dari sini panen apokat, terus mau dibawa ke Semarang, begitu kan? Misalnya pasarnya. Nah, itu pada saat packing itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga jangan sampai ada luka, gitu kan. Kalau ada luka, itu kan menjadi media yang baik untuk masuknya kemudian mikroorganisme. Ya kan? Menjadi kemudian belum matang namun rusak. Misalnya seperti itu juga, ya. Kemudian kerusakan fisik fisiologi terkait dengan tekstur. Nah efek dari tadi bisa juga menjadi suatu apokat yang sebelahnya masih keras, sebelahnya sudah lunak. Atau mungkin agak busuk, malah kemudian dibuka rusak semua. Ya kan, saya senang, saya terus terang memang senang dengan apokat, paling senang dengan apokat salah satunya. Namun sering agak deg-degan kalau pas buka, kadang ada hasilnya itu bagus seperti mentega gitu ya tebel dan cantik gitu ya namun ada yang kadang-kadang begitu dibuka itu keras agak buleng lalu kemudian bijinya itu e, nempel dengan keras selalu kalau dilepas coklat semua gitu ya misalnya seperti itu apakah itu juga mungkin varian dari apokat dia ya, varian apokat ya misalnya seperti itu nah namun saya sebagai awam kalau beli di pasar kan tidak tahu ya kan nah itu yang kadang-kadang kalau apokat itu seperti deg-degan gitu loh deg-degan gitu kan beda kalau makan misalnya seperti manggis manggis itu buah kejujuran. Cita? Nah, ya, jadi saya kalau makan manggis, kan begitu gitu ya, senang gitu. Nah, namun apokat itu memang ya buah yang baik ya, karena itu banyak orang misalnya mengatakan, saya kenapa lalu panjang cerita apokat karena di daerah di sini di Bedono ini banyak hasil apokat ya. Nah, apokat itu banyak orang mengatakan kandungan lemaknya tinggi. Memang, buah apokat itu kandungan lemaknya tinggi, tapi lemaknya lemak baik itu adalah asam lemak tidak jenuh. Dan asam lemak tidak jenuh itu masuk dalam asam lemak esensial, ada linoleat, linolenat. Nah, asam lemak esensial itu adalah asam lemak yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita, sehingga harus dari makanan begitu. Gitu. Kemudian kerusakan Nah, ini hanya penjelasannya kalau fisiologi tadi kaitannya dengan tekstur, maka terjadi perubahan dengan adanya proses fisiologi pada buah itu menjadi misalnya terjadi perubahan warna, bentuk, tekstur, kemudian kadang istilah Jawanya menjadi sepo, gitu kan? Ada juga, ya. Misalnya seperti itu. Kemudian, kalau mekanis, ya tadi, misalnya juga karena kerusakan oleh manusia yang artinya pada saat packing tidak melakukan dengan baik, gitu. Misalnya seperti itu. Jadi, memang orang, kalau yang usaha buah, pasti sudah pintar nih kalau harusnya mengirim buah ke Jakarta gitu kan. Nah bagaimana packingnya? Ini salah satu istilahnya CCP-nya, critical control point-nya juga di situ. Karena kalau di sini tampilannya, jadi pertama harus paham, ini buah klimakterik atau non-klimakterik. Gitu kan? Nah kemudian kira-kira kalau sampai Jakarta itu butuh berapa hari? Butuh berapa jam? misalnya katakanlah secepat-cepatnya kalau kita travel kan itu dua kali 24 jam ya kan nah kemudian kira-kira kondisi buah yang dikirimkan harus seperti apa kemudian pada dusnya sendiri itu mesti ada lubang-lubang ya kan kalau pada dusnya nah kalau kira kalau ini itu kalau skala kecil ya saya mengirimkan kadang beberapa waktu lalu di rumah itu ada panenan mangga kemudian oh, kebetulan cukup banyak lalu saya kirimkan kepada adik kakak saya di Jakarta ya saya harus milih yang sudah tua matang tetapi belum memang belum ripe ya belum misalnya belum enak untuk dikonsumsi nah harapan saya dengan dua tiga hari di perjalanan itu sudah menjadi sampai di tempatnya. Itu sudah siap konsumsi. Begitu, nah, ini kerusakan biologis juga karena kaitannya dengan senyawa yang ada di dalamnya. Kemudian, kalau dari luar ya, karena adanya hama penyakit. Nah, kemudian yang perlu diketahui, apa sih pentingnya mengolah bahan pangan? kita perlu mengolah bahan pangan karena itu bagian diversifikasi pangan. Jadi beberapa waktu lalu saya ikut pameran dengan Dinas Pertanian Provinsi. Waktu itu sebelum pandemi ya kalau nggak salah sekitar tahun agak lupa 18 atau apa? Itu di Blora. Waktu itu bareng dengan bers tidak jauh dari tempat maksudnya stand kami itu ada sekarang pura itu juga ada divisi yang arahnya ke pangan. Jadi pura yang untuk percetakan itu yang kudus itu ya. Dia membuat ini semacam durian. Jadi durian yang dikeringkan dengan freeze drying. Jadi dikeringkan namun awalnya jadi beku kering gitu ya. Tujuannya apa? supaya flavor cita rasa itu tidak berubah. Tidak berubah. Memang itu kemudian kosnya nggak murah. Karena di kami di Unikasia Pranoto di program studi kami di Teknologi Pangan itu ada alat freeze drying itu, memang kalau kami me membuat beku kering kering tapi di, dengan proses dibekukan itu kami harus set suhu sampai minus -108 ya minus 108. Nah itu paling tidak sekitar ya dua harian lah seperti itu. Nah jadi memang lalu efeknya juga pasti kalau menjadi ya harganya menjadi mahal karena biaya ya kan karena biaya. Jadi waktu itu saya lihat karena dia juga jualan durian yang freeze drying itu dia jual sekilo sekitar 500 ribu. Ya, tapi memang benar-benar sudah kering dan waktu itu ya karena kepingin ya, jadi saya belinya seperempat aja, tapi lumayan cukup banyak, gitu loh, cukup banyak. Namun yang ingin sesungguh adalah saya mau merasakan teksturnya seperti apa, kemudian flavornya, lalu warnanya. Seberapa ini ada perubahan dari maksudnya warna aslinya, gitu ya? Nah itu freeze drying. Kemudian tujuan yang lain adalah meningkatkan nilai ekonomi. Pasti kan? Harapan kita membuat suatu olahan-olahan itu untuk meningkatkan nilai tambah, nilai ekonomi. Jadi kalau saya menyampaikan kepada apa ya misalnya kelompok usaha misalnya ya itu membuat sesuatu produk pangan itu harus ada nilai tambahnya jadi misalnya membuat keripik pisang gitu ya nah tentu jangan pakai pisang yang sudah didiamkan saja punya nilai ekonomi kan misalnya pirah pisang raja kavendis ambon gitu gitu kan sudah kepok itu relatif sudah kan. Nah, kadang membuat keripik pisang kepok, tapi kadang kepok yang relatif sudah tersortasi, sudah tidak bisa dijual cukup mahal dengan didiamkan saja. Nah, itu baru dibuat keripik pisang. Dan untuk membuat keripik pisang, biasanya dipilih pisang yang tentu yang murah, yang harganya sudah istilahnya nilai ekonominya rendah dan juga kan memang Biasanya ada pisang yang jatuh gitu ya, lalu kemudian diolah jadi keripik pisang gitu kan, misalnya seperti itu. Namun ya tentu kalau itu kalau skala rumah tangga ya, kalau sudah skala industri pasti harus punya standar tertentu, ya kan? Harus punya standar tertentu, supaya produk yang dihasilkan itu juga konsisten kualitasnya, tidak bisa dengan asal ada. Menunggu pohon jatuh kena puting beliung, misalnya gitu. Lalu itu dipanen, lalu kemudian digoreng. Nah, itu kalau untuk rumah tangga, keluarga, oke okay lah. Tapi kalau untuk dijual, kita harus memenuhi standar kualitas dan konsistensi terhadap kualitas itu, ya. Kemudian juga harapannya, dengan proses olahan itu akan meningkatkan kandungan gizi dan cita rasa karena dengan proses mengolah itu kita bisa menambahkan flavor ya kan atau menambahkan suatu senyawa-senyawa tertentu yang untuk menguatkan flavor misalnya dengan sebelumnya direndam dalam larutan garam misalnya kan gitu jadi kan keripiknya itu sendiri misalnya rasanya juga gurih asin misalnya kan demikian Ye. kemudian dengan suatu proses pengolahan itu meningkatkan nilai kecernaan. Nilai kecernaan. Yang jelas saja, misalnya mengolah kedelai Atau mungkin di sini ada koro tidak ya? Kacang-kacangan di daerah Bedono ini. Ada koro enggak? Kebetulan saya punya penelitian cukup banyak terkait dengan koro gitu ya. Waktu itu sampel banyak saya ambil dari wonogiri ya wonogiri jadi memang koro itu adalah salah satu jenis uh, kacang-kacangan ya kelompok legium polong-polongan begitu yang dia juga tanaman konservasi jadi memang tumbuh di daerah yang kering-kering dan petani di sana itu menanam koro itu lebih untuk ini loh supaya kalau paceklik gitu istilahnya ya atau misalnya pas musim kering panjang itu ada yang dipanen lah ya nah itu membuat misalnya tempe tempe koro gitu ya nah perbedaan antara tempe yang dibuat dari koro dan kedele itu memang jauh sekali ya ndak pernah merasakan tempe koro koro bunguk yeah. Nah, Kan biasanya uh, bijinya besar-besar ye ya. Nah, sekarang koro itu jenisnya banyak sekali, tidak hanya benguk, ada juga pedang, ya. Pedang itu, atau nama latinnya kan, Canavalia ensiformis. Kalau benguk itu mukuna pruriens. Nah, bedanya kalau pedang itu agak panjang, eh maaf. panjang ya mungkin sekitar 30 cm sepanjang jubin ini nah lalu yang beda yang lain adalah tanamannya nggak merambat ya pendek-pendek aja segini tapi kalau seperti benguk seperti koro-koro yang lain gitu ya itu kan merambat sipir itu juga masuk koro loh namun sipir itu banyak lazim dikonsumsi dalam bentuk yang masih segar, ya kan? Jadi pecel begitu kan? Padahal kalau itu diambil dalam bentuk biji, itu kandungan proteinnya tinggi. Tinggi, relatif sama dengan kedelai, sekitar 35 sampai 40 persen, itu kecipir. Namun bedanya, waktu saya buat menjadi tahu, itu rendemennya rendah. Di protein, karena untuk membuat tahu itu sesungguhnya yang di menjadi menjadi menggumpal itu karena protein dengan adanya asam dengan menggunakan suka atau apa atau lainnya gitu maksud saya eh, itu ya, rendemennya jauh itu lebih rendah katanya, dibanding kedelai. Jadi kedelai itu memang ya biji yang istilahnya berkah gitu ya yang artinya. Namun di satu sisi kedelai itu juga biaya tanamnya kan banyak, ya kan? Biaya tanamnya banyak. Sedangkan koro itu relatif tidak perlu banyak pemupukan, tidak ada pemupuk. Sering dikatakan tanaman untuk konservasi, ya, karena dia kan di akarnya itu dia kemudian dengan bintil-bintilnya itu dia bisa mengikat air, gitu, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ingin saya ceritakan dengan proses membuat Entah jenis kacangan yang lain itu menjadikan biji itu mudah dicerna, mudah dicerna. Jadi di dalam tubuh kita itu kita mengkonsumsi rebusan tempe sama meng... dengan mengkonsumsi tempe itu dilihat dari nutrisinya, dilihat dari serapannya di dalam tubuh kita untuk kesehatan itu lebih baik tempe. Kenapa? Karena itu kan ada proses fermentasi oleh mikroorganisme eh, risopus oligosporus itu ya. Nah itu dia sudah memecah dari suatu komponen yang besar menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim-enzim yang ada di pencernaan kita. Seperti itu. Kemudian juga pentingnya mengolah bahan pangan adalah memperpanjang umur simpan. Misalnya dari ubi kayu kemudian diolah jadi mokaf. Mokaf, modified cassava flour. Jadi tepung cassava yang dimodifikasi, dimodifikasinya dengan apa? Dilakukan proses fermentasi. Ya, jadi dari Singkong menjadi mukaf ataupun singkong menjadi e, tapioka itu beda. Tapioka dan mukaf itu beda. jadi kalau tapioka itu adalah patinya, kalau mukaf itu keseluruhan dari singkong yang kemudian dirajang-rajang kemudian difermentasi begitu. Jadi. ya diolah jadi tape itu ya fermentasi. jadi, singkong di, di olah dengan sakarumises ya. Setelah dikukus, didinginkan, dikasih ragi yang isinya itu sakarumises. Nah, kemudian diperam sekitar dua hari. Nah, jadilah tape ya. Kemudian persyaratan pengolahan buah dan sayur. Yang pertama diperhatikan adalah mutu, mutu dari bahan mentah. Ya. Jadi kita dalam proses membuat olahan dari bahan baku buah atau sayur atau apapun lah ya. Misalnya kita membuat abon yang dari daging entah sapi entah ayam gitu ya. Itu saran saya adalah kualitas bahan mentahnya itu bagus. Kita jangan pernah istilahnya melakukan adulterasi ya. Pemalsuan gitulah, pemalsuan. Karena bagaimanapun Menyajikan ke orang lain itu kan mestinya, seperti halnya kita memberi makan diri kita sendiri, gitu kan? Jadi mesti ada etika seperti itu ya. Jadi, mutu bahan mentahnya itu baik, kemudian prosedur pengolahan benar ya, Kemud benar, dan kemudian konsisten. Konsisten kalau untuk suatu produk yang, apalagi dijual begitu ya, itu tentu harus konsisten. Supaya hari ini, misalnya, saya mampir di resto Pak Niko. Nah, Pak Niko itu punya resto itu, ya. Nah, itu misalnya, pengen mak ada satu menu tertentu yang saya merasa sangat enak. Besok lagi balik ke situ, harus sangat enak. Itulah istilahnya seperti itu, ya. Kemudian, sanitasi. Nah, sanitasi itu terkait dengan alat-alat yang akan kita gunakan kemudian lingkungan kemudian higienitas dari orang yang mengolah. Jadi kalau di lab kami itu kalau misalnya mau praktek, oh ya, kami di Program Studi Teknologi Pangan itu ada konsentrasi yaitu nutrisi dan teknologi kuliner, ya kan? Nah, salah satu aktivitasnya di lab nutrisi dan teknologi kuliner itu adalah misalnya bikin suatu produk makanan di mata kuliah Indonesian Cuisine atau atau International Cuisine misalnya seperti itu. Nah, kita masuk di dalam lab itu harus pastikan tempat itu bersih. Kalau belum bersih ya harus bersihkan dulu. Itu bagian dari eh, sanitasi ya, hygiene gitu ya. Jadi saya berharap misalnya ibu dan bapak di sini punya usaha makanan Entah warung, entah apa, atau mungkin sekarang juga zaman mudah men, menjual dengan aplikasi, begitu ya. Meskipun menjual dengan aplikasi itu tidak bisa konsumennya, itu kan lihat sampai tempat produksinya seperti apa, gitu ya. Namun, harapan saya yang mengerjakan itu, itu tetap menjaga hygiene, kebersihan, baik lingkungannya dirinya sendiri kemudian juga alat-alat yang digunakan. Kemudian bahan tambahan pangannya itu juga dalam memberikan itu harus sesuai dengan dosis aturan ya. Jadi jangan misalnya ya beberapa waktu lalu saya pernah juga punya pengalaman bersama mahasiswa menganalisis kandungan pengawet pada ini apa? sambal yang digunakan di warung-warung bakso yang dijual secara curah. Ya kan? Nah, ternyata di situ kandungan pengawetnya itu dua kali lebih banyak dibanding standar yang disarankan. Nah, mungkin bisa karena yang mengolah itu tidak tahu ukurannya. Bisa juga karena juga memang dia mikirnya dengan dibanyai pengawet supaya lebih awet gitu kan ya. Nah, tapi konsekuensinya adalah orang yang mengkonsumsi kalau itu akumulasi terus-menerus kan pasti ganggu kesehatan. Ya kan? Misalnya seperti itu, ya. Kemudian setelah itu kita juga perlu kalau orang mau jualan ya produk itu kan memperhatikan kemasan ya, kemasan. Kemasan ini menjadi salah satu yang apa ya? Orang biasanya memutuskan membeli dan tidak. Itu biasanya dari kemasan juga. Kemasan ada label gitu kan. Nah, kemudian ini menjadi daya tarik orang beli atau tidak. Seperti itu. Sehingga di dalam kemasan itu nanti perlu ada banyak persyaratan. Misalnya, labelnya seperti apa? isinya, isinya di dalam label bagaimana, tampilannya makanan itu harus kelihatan atau tidak, terus seperti apa eh, jenis kemasan yang dipilih dan seterusnya, ya. Kemudian ini teknik mengolah bahan pangan ada di, konvensional ya, direbus, dikukus, digoreng, dibakar, dipanggang, dikeringkan, difermentasi, ditepungkan. Nah pada digoreng, pada bagian yang digoreng, di proses penggorengan itu ada se dibedakan misalnya ada yang secara deep frying ya jadi misalnya ibu bapak sering lihat itu di outlet outletnya mohon maaf ambil merek McD, Kentucky atau apa itu kan menggoreng dengan dicelupkan ya kan ayamnya itu ya kentangnya gitu kan Nah, itu namanya deep fry. Jadi menggoreng dengan semuanya itu tercelup. Nah, penggorengan ini membutuhkan suhu sekitar 150 sampai 180 derajat Celcius. Nah, kemudian ada proses menggoreng yang lain itu dengan vakum, vakum frying. Vakum frying itu suhu yang digunakan sekitar 80 derajat Celcius. Kenapa bisa begitu? Karena dia punya, dia pakai tekanan, ya, pakai tekanan. Nah, apa kelebihan dari vakum frying? Biasanya vakum frying itu digunakan untuk menggoreng buah, sayur. Kenapa? Karena pada buah dan sayur itu banyak vitamin yang relatif mudah rusak kalau digoreng dengan suhu tinggi. lihat e, keripik bayam gitu ya atau keripik daun singkong gitu kan keripik pare misalnya kan nah itu kalau dilihat dari sebagai diversifikasi pangan baik tapi kalau kita melihat apakah itu vitaminnya masih gitu ya enggak terutama vitamin C-nya udah rusak karena vitamin C itu nggak akan lebih dia masih ada di atas 100 derajat Celcius gitu misalnya. Namun untuk varian rasa, ya kadang kan konsumen itu butuh toh. Kalau semuanya direbus saja ya, osen gitulah ya enggak laku lah ya. Nah, atau itu memang juga varian karena produksi bayamnya banyak gitu kan ya. Lalu kemudian itu ada untuk orang itu kan juga banyak keinginan kadang untuk cemilan misalnya seperti itu kemudian eh, dikeringkan nah dikeringkan ini ada yang secara konvensional dengan matahari gitu kan Jadi, kita tuh bersyukur loh ada di negara tropis di Indonesia tuh dilewati Katulistiwa gitu kan Nah ini panasnya itu luar biasa yang artinya kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, dia punya empat musim, ya kan? Di sini matahari itu penuh. Sehingga dengan proses penjemuran ini baik. Ya, yang artinya kita enggak berbiaya, gitu kan? Tidak berbiaya. Nah, itu ada yang secara konvensional dijemur begitu saja. Namun tentu saja kan perlu di menjemurnya itu harus memperhatikan hajin, kebersihan, ya. Jangan sampai pada waktu jemur lalu e, ada ayam yang di atasnya, gitu kan? Atau kambing, gitulah ya. Atau mungkin di pinggir jalan lalu kena mobil terus debunya masuk semua. Misalnya kita lihat orang jemur kerupuk, gitu ya, misalnya. Ya memang sih kita ngelesnya kadang-kadang. Nah kerupuk nanti kan digoreng, mikroorganismenya mati, gitu ya. Nah, namun sebagai apa ya makanan itu kan punya istilahnya martabat nah itu perlu ditempatkan yang baik gitu ya kemudian ada juga pengeringan yang dikeringkan dengan kami punya alatnya di Unika itu yang disebut STD solar tunnel dryer ya jadi pengeringan dengan tenaga matahari namun dilewatkan dengan tunnel kayak terowongan gitulah ya. Nah di situ suhu yang didapat itu lebih tinggi. Kalau pada saat mataharinya itu terik itu sampai sekitar 60-70 derajat Celcius sehingga dalam beberapa jam saja itu cepat kering. Beberapa waktu lalu saya punya kegiatan pengabdian dengan menggunakan STD itu cepat kering. Gitu. Nah, itu biasanya sering dipakai atau kami ada kegiatan waktu itu pengabdian dengan suatu kelompok koperasi karena alatnya itu besar sekitar lebarnya itu 2 meter panjangnya itu bisa 20 meter jadi sekali mengeringkan itu bisa untuk dua kuintal gitu misalnya ya jadi misalnya di sini ada yang usahanya mengeringkan apa rempah-rempah misalnya ya kan misalnya rempah-rempah itu seperti itu, j. Kemudian difermentasi, fermentasi, contohnya ya membuat kayak tadi apa tape itu fermentasi, tempe fermentasi, sawi asin itu fermentasi, misalnya begitu, ya. Bikin wine ya fermentasi, ya. Kemudian ditepungkan, wah sekarang itu zaman kalau saya ngamati mahasiswa ya. Memang zaman sudah berubah, yang artinya kalau kami penelitian, saya lihat mahasiswa, misalnya, dia membuat cookies yang disubstitusi dengan wortel. Misalnya, saya tanya, "Kamu dapat wortelnya dari mana?" tepung wortelnya online, Bu. Jadi, Uh, sekarang itu seperti itu ya. Jadi, nah maksud saya begini. Jadi kalau penjenengan itu di sini, misalnya ada pisang banyak gitu ya, apalagi pisang yang relatif belum rel, pisang relatif matcher ya sebelum mateng yang siap konsumsi itu yang patinya masih banyak itu kemudian dikeringkan lalu ditepungkan misalnya itu kan jadi jadi bisa untuk bahan pangan misalnya bikin cookies dan sebagainya bikin cake nah, itu sekarang dijual di ini mungkin segayup ya ada nanti ada marketplace-nya gitu kan nah misalnya menepungkan pisang menepungkan apa sayur-sayur wortel lah yang misalnya ini aja apa kemarin tuh ada mahasiswa juga misalnya kentang kentang itu juga tepung kentang itu jual mereka bisa cari lewat online gitu ya seperti itu karena dengan dibuat tepung itu menghematnya apa lebih ringkes dalam proses penyimpanan misalnya pisang satu tundun itu kan besar kan nah tapi kalau itu ditepungkan mungkin hanya dua kilo gitu kali jadinya misalnya ya kan? Karena kadar airnya tepung itu kurang dari 10 persen, ya kan? Misalnya seperti itu. Nah, ini contoh olahan fermentasi. Kalau penjenengan tahu ada slide-nya, next slide. Contoh olahan fermentasi ini ada kambucha Kambojati. Jadi teh yang kemudian difermentasi yang ditambahi dengan buahnya. Ini di online semua ada. Kalau penjenengan mau lihat Shopee, Lazada itu ada. Karena saya kebetulan saya ini juga diajak oleh tim Jinpora Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jawa Tengah dan pariwisata mereka itu punya program pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda. Programnya itu adalah ini: apa anak-anak muda yang lulusan dari S1 kemudian diminta diarahkan ke desa-desa, terutama desa-desa yang tanda kutip itu desa. Yun miskin gitulah dari dari pad nya tuh miskin gitu ya. Nah itu lalu mereka dengan pengalamannya melihat potensi lokalnya apa, kemudian mereka diminta untuk menggerakkan ekonomi desa. Nah jadi eh, harapannya desa, sekarang ke, istilahnya kekuatan desa ini menjadi luar biasa. Ya, kalau penjenengan melihat YouTube-nya Kick Andy yang ada dengan Pak Ganjar itu. Nah, itu desa ini apalagi kenapa menjadi desenternya itu di desa? Karena sekarang relatif sudah istilahnya skat-skat dengan jarak. Ini sudah desa kota tuh enggak ada bedanya, asal ada internet. Ya kan? Asal ada internet. Jadi, yeah. Jadi misalnya penjenengan di sini bisa produksi, misalnya ya. Lalu kemudian kualitasnya baik, gitu ya. Lalu eh, dimasukkan sudah memenuhi kriteria, ada izin edar. Nah, nanti dengan di, apa, bergabung dengan kelompok segayup, misalnya. Nah, dengan adanya marketplace, atau kalau dimasukkan di Jawa Tengah itu ada lapak Ganjar misalnya seperti itu, nah itu mungkin lalu kemudian pemasarannya kan bisa nasional ataupun internasional juga asal yang penting itu memenuhi standar kualitasnya harapannya demikian ya. Mm -mm. Nah yang tadi saya ceritakan saya kenapa diajak di Dinpora itu karena produk-produk yang dihasilkan dari desa-desa itu biasanya makanan. Kenapa makanan karena makanan itu bisa dilakukan di rumah tangga dengan alat-alat di dapur keluarga tidak harus menyediakan khusus gitu kan Nah seperti itu sehingga saya diminta untuk melihat kualitasnya seperti itu standarisasi mutunya dan sebagainya Jadi. kemudian kalau ini contoh fermentasi dari sawi pahit menjadi sawi asin ya? Kalau di Semarang itu banyak orang carinya di Gang Baru, misalnya seperti itu ya. Uh -uh, itu. Kemudian masaknya dicampuri B2 gitu ya, buteol. C. Nah, ini contoh olahan, misalnya jus, salad di sini dikatakan sarapan green smoothies bayam sari uh, Ya, sari apel untuk diet begitu. Ya, itu untuk kepentingan diet, kesehatan. Kemudian, oh ya ini mohon maaf lupa saya beri judul, ini adalah salad gitu ya. Jadi sekarang berbagai jenis buah-buah, kemudian di topping ada keju, ada ceri supaya menarik. Bahkan misalnya meskipun kadang kiwi itu kan memang buah impor ya mahal. Sekilo itu mungkin hampir puluh ribu. Ya saya kalau menyampaikan kepada UMKM ya beli satu saja. Kalau di kan boleh beli satu misalnya. Ternyata beratnya satu on, enam ribu. Tapi ngerajangnya itu tipis-tipis untuk topping, memberi warna saja. Jadi ada hijau, ada merah gitu kan supaya menarik begitu. Nah, kemudian ini contoh keripik, bayam, kemudian terong, ya, apel, nangka, pisang, seperti itu. Ada yang sudah produksi begini di anu, paroki Bedono? Atau mungkin paroki-paroki yang ini, paroki kevikepan? Keripik jamur ya? Oh, enci. Bagus. <laughs> inci, inci. Ya, kalau ini nanti dipersani ini ya cara buat keripik terong ya. Ini saya lihat. Nah, kemudian juga ada manisan. Jadi buah sayur itu juga bisa dibuat manisan. Beberapa waktu lalu waktu ya beberapa tahun lalu jauh sebelum pandemi. Kebetulan saya itu ikut nemeni saudara ya kakak ipar gitu. Ada ponaan yang dapat orang Korea gitu kan. Nah kemudian sajian di jenis-jenis Korea itu ya banyak yang sifatnya semacam manisan dari buah sayur seperti itu. Nah saya kira di sini pun juga nggak kalah-kalah jenisnya seperti itu. Kalau kita lihat di daerah Jawa Barat ya kan sangat lasin ya ada manisan seperti apa itu e, ya macam-macam lah asinan manisan begitu ya nah ini pun juga banyak dilakukan kalau misalnya lihat produksi salak misalnya ya salak entah daerah di daerah mana itu Turi Sleman atau di daerah Banjarnegara begitu ya itu kalau salak-salak itu yang sudah tidak sesuai dengan speknya ya tidak sesuai dengan speknya, itu ya bisa dibuat menjadi akhirnya manisan dodol, misalnya seperti itu, karena dijualnya kan sudah tidak dalam bentuk utuh, gitu tidak dalam bentuk utuh seperti itu. Namun tentu saja dipilihnya adalah buah yang memang masih layak konsumsi, bukan busuk-busuk gitu ya, bukan busuk-busuk, kita tidak untuk menutupi buah yang sudah tidak layak konsumsi dikasih bahan tambahan sehingga menjadi layak tidak tapi yang tidak memenuhi standar misalnya dijual dalam bentuk eh, apa ya entah ini ya gradingnya itu sudah nggak sesuai gitulah ya seperti itu jadi misalnya membuat manisan wortel nah tentu misalnya pilih wortel yang memang bentuknya tidak beraturan kecil ukurannya kalau dijual menjadi sangat murah misalnya seperti itu nah baru dibuat seperti ini ya tapi kalau bentuknya masih cantik bagus dan sebagainya ya jual kiloan aja gitu kan misalnya seperti itu gitu Nah ini kalau manisan sawi hijau ya kemudian ini tepung wortel. Nah ini tadi ini gambar-gambar ini saya ambil salah satunya misalnya tepung wortel ini ya, satu dari marketplace itu. Ya, jadi ternyata sekarang itu kalau Anda misalnya fokus dengan suatu produk konsisten dan sebagainya, lalu tentu kualitas ya dicarilah, dicari. Begitu ya. Nah, sekarang terkait dengan standarisasi mutu produk. Pentingkah? Oh, sangat penting ya. Standarisasi mutu pangan itu sangat penting. Jadi, standarisasi mutu pangan itu dimaksudkan untuk bahan pangan tersebut memiliki kualitas yang optimal, yang baik. Nah, sehingga diharapkan bahan pangan itu tidak terkontaminasi oleh misalnya fisik, kimia, biologis. Fisik misalnya, kalau penjenengan sekarang gini, orang jualan makanan, misalnya yang keripik katakanlah, itu sekarang nggak disarankan loh, di staples staples gitu, ya harus disil gitu kan. Nah, staples itu kuatirnya nanti kalau masuk di dalam makanan ketelan misalnya atau sekarang orang jualan pecel saja kan nggak sarankan di staples tetapi dikareti misalnya seperti itu itu kalau kaitannya dengan standar keamanan ya itu dikareti misalnya begitu j kemudian kalau kimia ya kimia kimia itu apalagi ini terutama kalau misalnya bayarnya itu dari luar negeri jadi itu dia pasti akan menstandarisasikan Berapa kadar pastiian, atau kalau di dalam, eh, bahkan di dalam ini ya, industri perikanan gitu ya, itu bayarnya sering menunggu. Kalau misalnya dia membersihkan apa sarana untuk produksi dengan klorin, seberapa klorin yang dipakai untuk sanitizer itu juga dicek oleh dia. Bahkan kalau misalnya apalagi kalau misalnya seperti di sini banyak farm enggak ya, peternakan gitu. Nah, nah itu misalnya kan kemudian nanti untung-untung aja di kalau masyarakat sih enggak peduli dengan apakah ini dirawatnya pakai antibiotik kadar berapa gitu kan enggak ngerti ya. Misalnya. Tapi misalnya ya hanya orang tertentu saja yang ah enggak lah saya concern dengan misalnya ayam kampung misalnya kan gitu. Nah sedangkan ayam yang pedaging itu kalau beberapa waktu lalu misalnya ditumbuhkan selapan misalnya 35 hari sekarang kan banyak yang sudah dalam 30 hari juga dipotong begitu kan. Nah mungkin dari makanannya misalnya ada banyak uh, senyawa senyawa Nyawa yang membuat menggemukkan, istilahnya kan begitu, yeah. seperti itu. Kemudian biologis, nah biologisin, nah. ada kadang-kadang ya, itulah makan pecel, ada tambahannya ulat yang ikut kerebus, <laughs> ya misalnya begitu ya, nah. Ya, karena konsumen di kita itu relatif permisif, ya. Kan nggak akan tega kalau misalnya beli terus, wah, niki joli gitu kan? Nggak ya. Kita lihat-lihat dulu kita belinya di mana ya. Nggak akan tega. Kecuali kalau kita berada di resto yang besar, resto yang besar, kemudian makan cakangkung kok ada ulatnya gitu kan? Nah, tentu panggil waitersnya, tolong ganti Gitu kan, misalnya kan harus seperti itu. Ya, sudah sepantasnya. Nah, standarisasi mutu pangan itu terkait dengan bahan baku, bahan tambahan, pengemasan, dan proses pengolahan. Jadi semuanya itu harus memenuhi standarisasi. Bahan baku, bahan tambahannya, pengemasan, dan proses pengolahannya. Kemudian faktor-faktor apa sih yang mendorong adanya standarisasi pangan? Yaitu karena sesungguhnya banyak juga di pasaran itu misalnya ada yang tercemar bahan berbahaya gitu ya. Jadi ini kami sedang punya penelitian terkait dengan eh gini Penelitian kami itu yang saya dengan teman-teman itu sedang melihat kandungan logam berat pada sapi yang dipotong tetapi sapi itu dari yang diliarkan atau di di, di TPA jadi barang misalnya gitu kalau di Solo ya mungkin yang diliarkan di TPA Putri Cempo gitu ya nah seperti itu kandungan logam beratnya seperti apa misalnya begitu atau sekarang misalnya juga isu plastik ya kan plastik jadi seberapa banyak nanti di tubuh sapi itu kandungan plastiknya ya misalnya di kan dibuka lalu kemudian daerah saluran cernanya plastik apa sapi itu plastiknya seberapa karena apa karena orang Indonesia itu masih banyak makan jeruan ya kan ada usus babat nah usus babat hati atau apa itu kan dimakan semua di sini nah nah padahal ya plastiknya banyak ada di situ juga ya kan misalnya begitu. Jadi, kemudian juga adanya pengolahan yang kurang higienis ya. Jadi saya itu karena sekarang itu harus hati-hati. Orang penjual itu harus benar-benar sadar ini zaman digital ya. Karena dia kan misalnya pakai bawa lap toh lap itu untuk lap piring kan nah terus gini gini nah, karena keringetan toh langsung nggak sadar gini gini ada yang mengcapture gitu kan wah bahaya nah itu isu-isu seperti itu bahaya Jadi, misalnya begitu kemudian penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak untuk makanan kan ada sekarang pewarna misalnya ada pewarna tekstil misalnya menjadi merah banget jadi sekarang itu kalau saya memberi penyuluhan pada UMKM itu menggunakan pewarna merah itu jangan merah-merah sekali orang sekarang itu sudah pintar-pintar lah istilahnya sadar untuk kesehatan jadi eh, jangan menggunakan pewarna yang misalnya membuat kueku perso aja kueku itu ya itu kan warnanya merah nah sebaiknya jangan terlalu merah itu nanti malah pikiran orang yang membeli wah ini pakai pewarna tekstil gitu kan nah misalnya pakai rodamin B gitu lah. itu bahaya ye. karena itu kalau ya gini penyakit-penyakit degeneratif cancer atau apa itu kan juga bisa kemudian Muncul karena kita menggunakan banyak bahan tambahan yang tidak terkendali, ya, misalnya begitu. Nah, ini manfaat dari standarisasi mutu terkait dengan keamanan pangan, terkait dengan stabilisasi jumlah produksi, dan efisien, gitu ya. Kalau misalnya seseorang punya usaha, lalu kemudian dia ada standarisasi mutunya, maka dia bisa menghitung biaya produksinya berapa, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan sanitasi dan hygiene ya dengan e, kebersihan. Jadi gini, sekarang itu memang orang eranya itu jualan online gitu kan. Nah, ini yang ke saya kebetulan juga ikut membantu mengajar di hukum kesehatan gitu ya. Nah, itu memang belum ada istilahnya di online dan itu lalu apa ya? Memang sih ada misalnya kalau makanan yang umur simpannya kurang dari tujuh hari, maka memang tidak perlu PIRT. Jadi misalnya eh, orang jual gadu-gadu misalnya, ya. Nah itu ya tidak ada PIRT-nya, tidak apa-apa, gitu ya. Jadi misalnya penjenengan punya usaha catering di rumah gitu, tidak apa-apa, nggak pakai PIRT, karena ini kan tidak sampai tujuh hari toh makanan segar. Namun yang sebaiknya ini berdasarkan pengalaman penjenengan itu makanan ini kalau misalnya untuk makan siang itu tahannya sampai jam berapa? Katakanlah sampai biasanya dikonsumsi jam 12 itu sampai jam 4, gitu ya. Atau misalnya oh sampai jam 5 enggak apa-apa. Masih aman, masih baik. Oke, kalau begitu supaya aman Ibu di stempel aja makanan ini sebaik konsumsi sebelum jam 4 atau jam 16. Karena jam 5 itu dia mencoba masih enak, tapi supaya lebih aman dimajukan ya di jam 4. Jangan menjadi lebih lambat. Kalau tidak ada stempelnya, nanti tiba-tiba dia habis makan terus mulus-murus gitu kan. Nah, Kadang-kadang benar tidak hanya karena makanan ini atau juga makan yang lain atau pas masuk angin juga gitu kan ya misalnya seperti itu ya. Jadi dengan distempel itu istilahnya mengurangi risiko untuk produsennya. Demikian pula kalau pada produsen itu mencantumkan expired date-nya, tanggal ex expired-nya ya. Itu ada tujuannya untuk itu. Kalau orang mengkonsumsi sudah di luar expired-nya itu, ya saya kan sudah menyampaikan, menginfokan, misalnya gitu untuk produsennya. Nah, untuk konsumennya ya tentu harus berusaha mengikuti itu. Oh ya, ini contoh pembanding saja yang kemarin, yang tadi saya ceritakan, saya pernah punya penelitian tentang jemur ik, apa ikan ini. Saya ambil ini, ini di daerah Tambak Loro. Di daerah Tambak Loro. Nah, jadi mereka kalau jemur ini apa, jemur Uh, yeah, gereh gitu ya, greh gitu ya. Ah, itu kan kadang diratakan, disapu gitu kan dengan sapu, tapi saya pesan sapunya khusus memang hanya untuk itu. Jangan besok lalu untuk yang lain, tapi sapunya khusus untuk itu. Jangan untuk nyapu latar gitu ya. Itu hanya utuh gitu ya Nah, kemudian ini saya lihat saya ambil di di daerah eh uh, mana itu hampir tegal itu ya seperti itu nah lalu yang ingin saya ceritakan yang tadi solar tunnel dryer itu bentuknya seperti ini jadi ini dari teri dari mereka dari daerah tambak lorok kemudian setelah itu dicuci kemudian dikeringkan di atas teri bentuknya adalah seperti ini contohnya jadi ini panjangnya sekitar 20 meter namun Ya, itu makanya itu untuk suatu kelompok paguyuban. Jadi apa koperasi atau apa gitu kan nah di, ininya ditaruh di sini ya ditaruh di sini jadi di kalau yang item-item itu adalah bagian untuk menyerap tenaga mataharinya nah ini kalau untuk buah misalnya mau dikeringkan ya bisa mau mengeringkan misalnya apa itu ee, pisang katakanlah lalu kemudian wortel misalnya seperti itu kemudian ditepungkan misalnya begitu nah ini kalau kaitannya dengan penjamah makanan atau orang yang mengolah makanan itu juga ada persyaratannya ya tentu orangnya harus bersih jadi keterkaitan ini tangan untuk sampai ke makanan ini pertama harus dicuci kemudian sekarang itu akan higienis kalau penjualnya itu juga pakai masker Situasi sekarang itu lebih aman, pakai masker, lalu kemudian pakai sarung tangan. J, hands glove gitu ya? Mm -mm. kemudian juga rambutnya pakai ya, hairnet, hairnet gitu ya. Misalnya, j, mm -mm. tidak sambil merokok ya. Jadi, pada saat ini, misalnya, sambil jualan bakso, tidak sambil merokok. Ya, jadi kalau misalnya di rumah sedang proses, misalnya bikin apa ini? Apa bikin olahan, misalnya bikin kristalisasi jahe, misalnya ya rempah-rempah. Nah, itu tidak sambil merokok, tentu ya. Maksudnya begitu. Kemudian ya, cuci tangan dan seterusnya ya, sanitasi lingkungan. Nah, ini kaitannya dengan kemasan. Kemasan itu tujuannya adalah untuk mempertahankan produk dalam keadaan bersih, kemudian mempertahankan gizi, membuat praktis ya, membuat praktis, mudah dibawa-bawa. Kemudian membantu proses pemasakan, itu contohnya pada misalnya buat tempe, ya kan? Tempe itu dengan dibungkus daun atau dibungkus plastik, maka menjadi matang juga kan di situ, ya? Kemudian juga menarik konsumen, karena di situ ada label diberi gambar, diberi kemudian juga untuk produsen itu menawarkan di situ komposisinya apa, ininya netonya berapa. Nah, ini yang saya selalu pesan, orang yang mau wirausaha itu harus memang punya semangat yang murah hati. Kalau saran saya, jadi misalnya ya. Uh, di sini netonya 250 gram kadang-kadang konsumen itu sering ada yang nyoba ini benar nggak sih 250 gram pakai timbangan kue gitu kan ya oh tiba-tiba cuma 235 gram nah ini menjadi promosi yang tidak baik nah mending 260 gram nah itu menjadi menarik orang akan lebih senang gitu ya uh -uh itu bagian dari istilahnya psikologi konsumen kita harus tahu psikologi konsumen kalau di pasar aja kalau tawar menawar kemudian beli kentang sekilo terus timbangannya anget gitu kan seneng ya kan nah, kalau timbangannya pas mesti komennya nimbang kentang koyo emas wae gitu kan misalnya kan gitu ya misalnya nah ini contoh-contoh kemasan jadi sekarang itu kalau ibu bapak untuk produk misalnya nanti contoh kemasan untuk buah buat maksud saya buah kering gitu ya. Nah, itu memang mesti menarik gitu ya, seperti itu. Nah, ini pengemasan vakum pada sayur dan biji-bijian seperti itu. Vakum itu kelebihannya adalah umur simpannya lebih panjang sedikit karena udaranya kan sudah dikeluarkan ya mm -mm. jadi kalau di Semarang itu ada toko bandeng gitu ya dia pasti tanya mau pilih kemasan vakum atau biasa kalau vakum harganya lebih mahal 3000 seperti itu karena memang mungkin ada ini mesinnya juga beda ini kalau nanti penjenengan eh, uh, ya ini hanya contoh di yang sudah saya pilihkan beberapa mungkin bisa cari sendiri untuk melihat cara membuat keripik buah. Keripik buah yang saya tunjukkan di sini adalah dengan vakum. Ini untuk VCO. Kemudian kesimpulannya, ya. Buah sayur, buah dan juga sayur itu merupakan bahan pangan yang kandungan airnya banyak. Ya sehingga dikatakan mudah rusak. Maka butuh penanganan pasca panen yang cepat dan juga tepat sesuai dengan tujuannya, ya. Dan kemudian teknik yang dipilih apa, gitu ya. Kemudian standarisasi pengolahan itu penting untuk kualitas produk yang konsisten dan juga daya saing kaitannya dengan marketing pemasaran ya dan juga penerimaan konsumen seperti itu. Karena kita harus sadar bahwa sekarang konsumen itu entah itu di desa atau di kota, tapi formasinya itu sudah sedunia. Ya kan? Tinggalnya di desa atau di kota dengan alat gadget ini bisa melihat di mana saja. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menyajikan sebaik mungkin. Dan yang perlu di <tuh> maksudnya di menjadi concern untuk kita semua adalah apa yang kita katakan ini apa ya gambarnya menarik, bagus dan seterusnya pada waktu dikirim juga harus begitu loh sesuai dengan ekspektasi konsumen. Bahkan kalau saran saya lebih baik dari yang ada di gambarnya. Ya, karena jangan sampai iki mengapik gambar itu gitu kan misalnya seperti itu jangan ya, seperti itu. Kemudian pengemasan makanan itu penting untuk menjaga kualitas makanan. Ya. Yeah. Maturnuun. Monggo, Pak. Romo, Bapak-Ibu. Um, terima kasih untuk ibu yang sudah mengulas apapun itu tadi, tapi sungguh bermanfaat bagi kami. Dan saya yakin mungkin tidak sepenuhnya nanti bisa dicermati lagi, maka ini nanti akan ada season tanya-jawab. Jadi session ini bisa di... Kami ada satu lagi moderator yang yaitu, Bu Kristina ada di Semarang. Jadi selamat Bilo sore, ada di Ah, Bisa mendengar? Saya, Bu Kris, bisa ya? Selamat sore. Apakah suara? -suara saya bisa didengar. Oh ya. Yeah bisa Bu. Oh, ya terima kasih. Terima kasih untuk panitia. Terima kasih untuk panitia, terutama untuk Komisi PSE Keuskupan Semarang yang sudah bisa mengakomodasi kegiatan sore hari ini secara hybrid. Ya, jadi teknologi informasinya sudah sangat bagus, juga dari tim Segaib juga. Telah hadir di sini Bu Kristiana sih Halo Bu Nani. <laughs> Bu Nani ini juga rekan saya sebagai pengajar di teknologi pangan Unika Sugiyo Pranoto. Jadi senang banget ya Bu Nani bisa jumpa lagi di sini. Bu Nani punya pengalaman yang sangat banyak, Romo, Ibu, dan Bapak, sebagai pengajar, juga pendamping pemuda tadi di Dinpora, juga pendamping UKM UMKM yang ada di Semarang, juga beliau mempunyai komitmen juga ya bahwa makanan itu memang harus bernilai gizi, punya manfaat fungsional karena beliau di kampus juga mengembangkan banyak penelitian di bidang nutrisi dan pangan fungsional. Jadi nanti Romo, Ibu dan Bapak, suster yang ada di sini, di forum ini, baik yang langsung di Bedono atau yang online, bisa menyampaikan sharingnya dan pertanyaannya. Dan Bu Nani sudah menyampaikan banyak hal tentang pengolahan penanganan pengolahan buah dan sayur. Dari jenis buah sayur sendiri, ada yang bisa matang di pohon, ada yang tidak. Kemudian bagaimana kerusakannya, lalu bagaimana pengolahannya, yang bisa kita sebut sebagai CPPP ya untuk UMKM. Cara produksi pangan yang baik itu seperti apa, harus mengutamakan sanitasi dan higienitas, kemudian standarisasi dari produk pangan itu sangat penting, termasuk di sana juga pengemasan. Jadi ada banyak hal tadi yang sudah dikupas tuntas oleh Bu Nani. Sekarang waktunya kita untuk sharing. Oke, okay. untuk memulai sharing kali ini, ini sudah ada pertanyaan dari yang ada di Zoom. Saya sampaikan ke Bu Nani. Bu Nani bisa mendengar saya? Bisa ya? Jadi ada pertanyaan tentang bagaimana cara pas teorisasi dari Jus Markisa. Ini disampaikan oleh Bapak Heming. Halo, Bapak Heming. Apakah bisa online juga langsung? Ya, siap. Okay. Silahkan bisa disampaikan sendiri pertanyaannya. Baik, terima kasih. Uh, saya mau tanya proses pengawetan dari pengolahan sirup markesa dengan metode pasteurisasi itu eh, persisnya seperti apa ya Bu? Iya. Oke. Okay. Gitu. Bapak kita bisa ini oh, dan itu yang, yang kedua boleh sekalian Bu. Oh guys. ya, Silakan. Eh, tadi di Unika itu ada alat pengeringan untuk berbagai macam produk ya seperti misalnya rempah-rempah menggunakan metode STD. Ah. E, kalau misalnya rempah-rempah itu akan diambil asirinya, apakah yeah. metode pengiringan seperti ini e, tidak berisiko terhadap menguapnya atau berkurangnya kandungan asiri pada rempah-rempah tadi? Ya. Terima kasih. Oke okay, baik. Ya. Yeah. Nanti untuk yang rempah-rempah saya bisa sharing juga. Ini Bu Nani, ada pertanyaan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak, Bu. Bapak ini juga penggerak UMKM? Eh uh, saya UMKM di bidang agro kemudian di beberapa kota kabupaten saya. Oh, iya luar biasa ya, Pak. Bapak Heming ya? Iya, betul, Bu. Namanya Yeah. Saya yang agro, khususnya agro ya, Bu. Ya, oh ya. Yeah. jadi misalnya yeah, wah, pengembangan teman. perkebunan, markisa, kemudian kemukus, yeah. dan sebagainya. Iya, yeah. yeah, baik. Ya, yeah. Bu Nani, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Heming. Ini juga pengembang UMKM, bagaimana proses pasteurisasi dari jus buah markisa itu yang pertama. Yang kedua tentang pengeringan rempah-rempah terkait sama atsirinya ya. Buny monggo terima kasih. Ya, terima kasih sekali ini ada moderator Butina ya. Butina ini adalah teman di sejawat di FTP di Unika Geopranoto. dan seperti yang tadi saya tanyakan eh saya sampaikan terkait dengan pengeringan dengan STD nanti untuk rempah-rempah dan sebagainya memang itu bidangnya beliau karena STD solar tunnel dryer itu ada di labnya beliau bahkan sirup sendiri Bu Tina itu di labnya itu sudah beliau punya mini plan untuk membuat sirup untuk pasti, uh, untuk sirup herbal begitu. Jadi ibu bapak monggo kalau suatu kali rawuh ke Unika Sigepranoto untuk melihat lab-lab yang ada di kami, itu ada khususnya di labnya Putina itu banyak alat-alat untuk proses-proses dan juga kemasan itu di labnya Putina yaitu lab rekayasa pengolahan pangan. Sedangkan kalau saya sendiri mengenalkan diri ini ya. Saya itu lebih banyak ke kimia, jadi ke ke nutrisi, ke pangan fungsional seperti itu. Jadi kami lebih banyak juga di lab dasar. Namun demikian di antar lab itu kami selalu kolaborasi. Jadi misalnya produk dari Butina Bu yang di lab rekayasa kemudian dianalisis di lab dasar untuk melihat nutrisinya, sifat fungsionalnya dan sebagainya. Baik. Tadi terkait dengan pasteurisasi jus buah markisa. Sungguhnya kalau kita membuat sirup itu kan pasti yang utama untuk proses awetan itu juga adalah gula ya, gula. Jadi gula itu adalah salah satu bahan yang digunakan untuk misalnya dibuat proses sirup selain untuk kaitannya dengan tekstur ya dengan viskositas untuk sirup itu sendiri ya atau di buah markisa yang dicontohkan tadi itu gula itu menjadi komponen yang penting. Kemudian kalau pasteurisasi itu memang suhunya relatif tidak seperti halnya apa? tidak seperti halnya sterilisasi. Pasteurisasi itu suhunya relatif rendah, mungkin sekitar 65 derajat Celcius begitu. Bagaimana proses yang olahannya supaya untuk kaitannya dengan kualitas pasti ya terkait dengan standarisasi-standarisasi yang apakah itu dilakukan secara ya apa istilahnya apakah aseptis atau apa ya yang artinya diminimalkanlah ruangan-ruangan itu terkait dengan kontaminasi ya kan Makanya, kalau misalnya ibu bapak suatu kali kunjungan ke industri, industri pangan, pasti diberi peralatan yang misalnya memakai ini tutup kepala. Lalu kemudian Anda harus eh, sepatu ini misalnya khusus tidak pakai sepatu kita sendiri, pakai sepatu dari mereka, misalnya pakai ini apa yang ya sendal atau sepatu atau apa yang dari mereka, eh, seperti itu. Jadi, mohon maaf Butina tadi kemudian fokusnya yang ditanyakan dosennya ya Butina. Oleh Pak oh, siapa ya. tadi Nyon Sewu? Pak Heming. Ya, Bu Nani sudah menjawab pertanyaan Pak Heming. Kalau pasteurisasi itu ya bisa dilakukan pada suhu 65 derajat Celcius Pak Heming. Itu sudah cukup untuk suhu pasteurisasi. Bisa juga dilakukannya itu seperti sistem water bath, mungkin Pak Heming tahu ya. Ada air panas, kemudian buahnya itu diletakkan jus jus margasanya itu diletakkan di dalam air panas itu. Dan Bu juga memberikan saran, ini sarannya bagus Pak Heming akan mempunyai umur simpan yang lebih panjang, jadi bisa dijual di tempat yang jangkauannya lebih jauh gitu ya. Kalau dibuat sebagai olahan sirup yang diberi gula pasir itu usulan yang bagus dari Bu Nani jadi kalau dibuat sirup markisa mar biasanya kalau selama ini oleh-oleh khas dari Sulawesi kalau nggak salah ya markisa nah ini bisa dikembangkan juga sih di sini di Jawa Tengah itu saya juga suka itu sirup markisa itu jadi diversifikasi Olahan produk dari UMKM Pak Heming juga ya, itu menarik juga. Ya, terima kasih, Bu. Bu Nani, yang kedua tentang pengeringan rempah-rempah. Bu Nani. Je, kalau pengeringan rempah-rempah seperti tadi ya. Mungkin nanti Butina yang punya banyak pengalaman yang terkait dengan STD-nya ya, Bu. Kalau yang pengeringan rempah-rempah kalau saya analogkan dengan beberapa waktu lalu yang saya di pengabdian itu dengan ikan itu pasti rempah-rempah itu ima sebelum dikeringkan pasti harus bersih ya cuci dibersihkan misalnya kalau misalnya seperti rempah-rempah itu jahe yang bentuknya besar-besar atau temulawak gitu kan besar-besar gitu itu setelah dibersihkan kemudian di slice ya dipotong-potong gitu kemudian menjadi istilahnya kan di simplisia gitu ya jadi tipis-tipis nah setelah itu baru dikeringkan nah pengeringan itu bisa dengan matahari sinar matahari Ye. kemudian ya konvensional baik orang yang melakukan pengeringan maupun sarananya itu harus diperhatikan ya diperhatikan supaya produk yang dihasilkan juga hajin. Kemudian kalau seperti tadi yang saya sampaikan dengan alat STD itu juga ya seperti tadi ditaruh di atas tray begitu. Kemudian ada itu memang ada penutupnya. Jadi penutupnya itu untuk menahan sinar UV itu ya itu supaya suhu juga karena dengan ada tutup begitu lalu di sini ada di tunnel itu di atasnya itu kan ada solar cell-nya itu untuk menyerap panas kemudian ada mungkin ada blower begitu ya lalu kemudian ini dialirkan begitu ada kipas gitulah yang maksud saya maksudkan nah kemudian suhu di dalam STD itu menjadi lebih tinggi daripada kalau misalnya itu hanya dengan matahari begini saja begitu ya seperti itu nah kalau itu pengertian dengan matahari bahkan ini saya sering membuat kebetulan di rumah itu saya punya banyak tanaman kelor ya itu ingat dulu suwargi romo pujo ya nang kelor begitu ya nah itu saya di rumah itu punya Ba punya banyak tanaman kelor, kemudian saya sering membuat istilahnya teh kelor, gitu kan ya? Nah, saya ya sederhana saja, bahkan di dalam refrigerator saja. Jadi, saya masukkan tray saja, saya masukkan di seperti apa nampan. Begitu nampan, untuk biasanya saya bikin roti, gitu kan? Nah, nampan begitu, lalu saya masukkan di kulkas itu, kemudian kering, 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 dan bersih begitu ya ya seperti itu jadi prinsip pengeringan itu kan untuk mengeluarkan air gitu kan dari bahannya namun tentu saja sebaiknya bahan yang akan dikering sebaiknya bersih begitu jadi, monggo Butina kalau mau dilanjutkan yang di labnya Butina untuk pengeringan rempah-rempah itu terima kasih Bu Nani Pak Heming bisa berkunjung ke kampus kami Unika Subio Kita punya, ini di belakang saya kampusnya ya. ya <guluh guluh guluh> ini bagiannya kampus. Kita punya di di atap, ya, di rooftop, di lantai dua. Kita punya solar tunnel dryer di sana. Dan kalau mau nyoba boleh Pak. Dan prinsipnya sebenarnya minyak atsirinya masih tetap bisa dijaga. Karena kita juga sering mengeringkan rempah-rempah untuk pengeringan bahan pangan yang baik, suhunya itu sebaiknya memang tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Itu sebenarnya kuncinya. Dan kita juga harus melakukan perlakuan awal dulu. Tadi Bu Nani sudah menjelaskan, seperti dicuci bersih, ya supaya bersih. Kemudian kita bisa lakukan cleansing. Kita steam cleansing dulu selama 2 menit, itu juga bisa menjaga warnanya lalu kita keringkan waktunya kalau kita iris-iris tipis-tipis tidak terlalu lama dan dari sisi antioksidannya setelah pengeringan malah mengalami peningkatan Pak Iming ya karena dari struktur kimianya itu memang ada kelebihan setelah dikeringkan malah bisa naik itu kalau kita telitinya itu komponen antioksidan yang ada pada kunyit dan dari sisi minyak sirinya juga masih bagus catatannya itu tadi. Tapi kalau Pak Heming memang ingin melakukan ekstraksi minyak sirinya, memang sebaiknya pengeringannya khusus gitu ya. Bisa dilakukan di alat pengering yang khusus. Hanya kalau jadi olahan jamu, baik juga pakai solar tanah dryer karena kapasitasnya bisa banyak banget ya. Totalnya itu bisa kalau full tempatnya area itu 9 kali 2 meter itu dipenuhi oleh rempah-rempah, itu bisa sampai satu ton bahkan ya irisan dari rempah-rempahnya dan mungkin nanti tim PSE dan Segayuk suatu saat mungkin kita bisa ketemuan di kampus Unika PSB ya dan kita bisa melakukan praktek langsung gitu ya Bu Nani ya oke baik ini ada juga dari Romo Ibu Bapak di yang hadir offline di Bedono saya persilahkan Bu Teo yang ada di ruangan untuk menjadi moderator bagi peserta offline. Ya, waktu saya sampaikan ke Terima kasih, Bu Kristina. Maaf, ini terlalu asik. Saya tadi tanya, Romonya tambah lagi. Iya, Bapak Ibu, kita senang hati, kita harus bersyukur karena ada tiga Romo yang mendampingi kita di sini. Tetapi nanti waktunya ya untuk Romo ya. Sekarang waktunya Bapak Ibu dulu kelihatannya ada yang mau Bertanya begitu, yuk boleh? Oh, monggo, Bapak. Uh, pertanyaan saya singkat saja. Yang pertama, dulu itu saya pernah mengikuti pelatihan uh, tentang pengolahan pangan di Kabupaten Semarang, Dinas Kesehatan. Waktu itu saya tanya, bagaimana cara menentukan expired date itu, dan ternyata dari beliaunya juga nggak bisa jawab karena harus. Mencoba itu ditungguin sampai berapa lama gitu. Saya pikir ada metode praktis yang bisa menentukan berapa lama expired date itu. Ternyata tidak ada katanya. Itu menjadi kendala juga bagi pelaku UMKM. Terus yang kedua, di sini itu banyak pelaku UMKM terlebih untuk pengolahan makanan. Apakah kami diberi akses ke Unika? Misalnya mau tanya bahan pengawet ini, ini cocok. Maksudnya kita mengolah makanan ini bahan pengawetnya itu apa, kandung eh, harus berapa, apakah itu kita bisa mengakses ke Unika? Itu yang pertama. Terus yang kedua eh, terkait dengan STD tadi solar solar dryer tanol, di sini juga banyak sekali bahan-bahan eh, yang bisa dikeringkan sebenarnya. Nah ini kita, saya juga tanya dari teman-teman pelaku UKM sini, apakah bisa mengakses kalau ke unika itu Bu Ayah. pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak dari paroki sini saja. Ayah. Mungkin satu penanya lagi. Silakan. Oh, iya. monggo Mbak. Selamat sore Ibu. ini ada beberapa pertanyaan terkait potensi yang ada di wilayah Nawangsari. Kan di sana itu kebetulan ada setiap kali panen buah banyak yang tidak terjual e, seperti kayak kokosan mundung. <tuh> nah itu e, kalau diolah untuk minuman wine itu apakah bisa terus yang kedua di sana juga banyak e, panen kelapa yang diolah menjadi minyak cuman di sini kendalanya adalah penjernihannya e, cara penjernihannya seperti apa Terus, yang ketiga, kebetulan di tempat kami ada sedikit perkebunan lemon. Panen terus untuk dibuat sari lemon itu, cara pengawetannya seperti apa? Demikian, terima kasih. Terima kasih, dua penanya. Dengan masing-masing tiga pertanyaan. Monggo lanjut saja ya ibunya, Ibu Nani. Jadi mengenai expired date. Itu memang ada alat. Kalau di lab kami ada alat. Jadi mahasiswa misalnya menentukan expired date itu ada alat di sel itu. Lalu kemudian dengan di... Di, apa ya istilahnya di set dengan suhu sekian kemudian sampai berapa lama lalu kemudian kita hitung itu kalau di suhu ruang kira-kira diekstrapolasikan di suhu ruang kira-kira menjadi berapa lama namun kalau misalnya untuk apa UMKM yang istilahnya untuk tidak usah pakai alat, memang seperti itu Pak. Jadi misalnya penjenengan punya keripik, katakanlah ya, pada waktu keripik itu sudah matang, pada periode itu diproduksi. Kemudian misalnya penjenengan itu ada apa istilahnya untuk melihat umur simpan itu bisa juga dengan keripik itu dikasihkan plastik kayak tadi yang jenengan bilang dengan kertas plastik flip itu lalu misalnya itu punya 10 gitu katakanlah itu kemudian setiap minggu dibuka dengan dilihat visualnya dirasakan teksturnya keripik itu salah satu parameter kualitas adalah renyah renyah kriuk gitu ya Nah, seperti itu. Itu sampai plastik ke berapa? Misalnya sampai plastik ke-10. Berarti ini kan sudah 70 hari, ya kan? Dengan demikian minimal krimi itu kalau di ini ditaruh penjenengan itu di suhu ruang pasti kurang lebihnya 2 bulan kan punya umur simpan itu. Misalnya 70 hari. Tapi kalau kita jualan di untuk men, untuk menyampaikan tertulis expired date ya paling tidak 2, 2 bulan lah. 60 hari. Jadi jangan kita mengatakan pas 70 hari nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak terkendali kondisinya nah itu kurang lebih seperti itu itu kalau secara apa manual lah ya tidak menggunakan suatu alat itu begitu bapak jadi. kemudian terkait dengan akses unika nah demikian jadi memang pertemuan hari ini sifatnya seperti tadi saya menyampaikan paparan tentang olahan buah sayur kemudian juga nanti kami juga malah menggali apa yang dibutuhkan ya dari masyarakat-masyarakat paguyuban-paguyuban ini misalnya. Nah, nanti kemudian kami akan disampaikan ini nanti ya melalui tim PSE begitu ya. Semuanya saya harap supaya ada satu pintu gitu kan, informasi melalui tim PSE kemudian nanti kapan gitu kita bisa ini tim dari mana untuk belajar apa dan sebagainya kita schedulekan demikian Pak. Namun monggo kami dengan senang hati Ibu dan Bapak rawuh ke Unika ya. Mau lihat labnya Butina tadi yang bisa beliau itu ada lab yang baru yaitu mini plan untuk buat sirup, sirup herbal. Kemudian juga di situ ada eh, di labnya beliau itu juga ada STD. STD itu supaya mendapatkan matahari penuh, maka seperti yang dikatakan Butina adalah ditempatkan di rooftop. Di rooftop. Jadi di atap yang paling atas itu itu diletakkan STD. Bahkan ini juga kami kemarin beberapa waktu lalu panen karena kami ada kerjasama juga Unika FTP itu dengan Dinas Pertanian menanam tanaman-tanaman itu juga di rooftop di gedung yang satunya begitu ya namun kerawuhan penjenengan semua nanti ya bu bu teo mungkin bisa didata nanti kebutuhan dari teman-teman di kevikepan Semarang ini apa begitu ya lalu kemudian yang bisa selanjutnya dikoneksikan dengan ftp unikas Pranoto gitu ya bu teo Sakit Pak. Siap monggo rawuh ke Unika dengan senang hati. Lalu kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya itu tentang kokosan, mundung gitu ya. Yang memang itu rasanya kan kalau dimakan begitu saja ya pasti nggak enak gitulah ya. Lebih senang duku Palembang istilahnya kan gitu ya. Nah bisa itu ada teman itu juga di kami di teknologi pangan ini kami punya lima Bidang kajian, jadi istilah kami itu kami punya lima rumpun. Saya kebetulan dari nutrisi dan pangan fungsional, jadi banyak melihat kandungan gizi dari suatu produk-produk pangan dan sifat fungsionalnya untuk kesehatan. Ya, kemudian di bidangnya butinat dengan timnya itu tentang rekayasa. Nah. Nanti yang tadi yang cerita misalnya dari buah-buah yang kurang disukai dan kebetulan jumlahnya melimpah, mau dibuat wine misalnya. Nah ini ada rumpun di kami yang lain yaitu diketuai oleh Bu Linda, itu mikrobiologi dan bioteknologi pangan. Nah itu banyak, beliau punya banyak apa penelitian-penelitian yang terkait dengan membuat fruit wine istilahnya fruit wine jadi wine yang tidak dihasilkan semata-mata dari apa grape ya dari anggur begitu namun dari buah-buah yang lain itu ada jadi nah bagaimana caranya nah nanti suatu kali monggo kunjungan ke unika pelatihan di sana bisa nanti nanti yaitu supaya kita nanti ada kerjasama nih bu dengan Unika Kio Pranoto khususnya Fakultas Teknologi Pertanian dengan uh, tim PSE ke Vikepan ya ke Vikepan Semarang. Nah nanti bisa didata apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dan apa yang bisa kami bantu gitu ya itu. J, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi kesempatan yang baik monggo bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Nama saya Hiri, saya dari paroki Kristus Raja Semesta Alam. Saya petani sapi perah bu, jadi menghasilkan susu dan susu saya olah pasteurisasi. Kemudian ada juga yang saya buat kefir. Nah, saya tertarik dengan kali ini itu dengan STD tadi bu. Jadi di umkm kami ada yang membuat kerupuk. Nah itu pada waktu seperti ini, jadi sering banyak mendung itu kesulitan untuk menemur kerupuk. Nah, STD itu apa bisa disederhanakan dengan prinsipnya kerja bagaimana sehingga kita bisa membuat sendiri itu dengan cara atau maksudnya bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan energi matahari yang minim ini jadi bisa untuk mengeringkan kerupuk gitu dan juga mungkin kopi di tempat kami juga penghasil kopi. Terus kemudian yang kedua tentang fermentasi bu. Jadi fermentasi susu kami sudah bisa dengan menggunakan untuk kefir ya, e, yogurt juga saya rasa mudah. Tapi kalau fermentasi untuk buah sayur gitu, itu sama saja ya bu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Helia J dari Paroki Kristus. Terima Raja. kasih. Satu penanya lagi. adakah? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu Nani monggo lanjut setelah itu nanti pertanyaan dari yang hadir secara online. Monggo baik, Nani. terima baik. kasih. Jay, Jay, Jay. Ya begini Bapak kalau STD disederhanakan nanti saya kira Butina nanti bisa menjelaskan ya yang pada prinsipnya sepertinya waktu itu beberapa waktu yang saya lihat dari penelitiannya Butina itu kalau misalnya tidak ada matahari lalu itu dengan pengeringannya itu sepertinya ada bahan bakar ya Butina ya Nah, nanti nampaknya lebih baik Butina saja yang menjelaskan kaitannya dengan STD itu. Namun pada prinsipnya bisa, Pak. Jadi supaya pada saat mendung pun itu juga berfungsi, ya kan? Harus berfungsi. Karena alat itu juga bukan sederhana, bukan sesuatu alat yang murah istilahnya kan, kan begitu ya, Pak ya. Nah, tentu harus untuk cuaca panas kita memang memaksimalkan matahari, Itu kan? Nah, kalau Cuacanya banyak hujan, istilahnya ya. Ada sarana yang waktu itu saya lihat, Putina menggunakan apa, Bu? Bahan bakar seperti kompor, begitu begitu ada, bisa. Monggo, mungkin Putina bisa melanjutkan menyampaikan, silahkan. Ya. Terima kasih, Bu Nani. Iya kita bisa namanya memodifikasi. Jadi sebenarnya solar tunnel dryer ini prinsipnya sederhana, Pak. Bisa dibuat sendiri. Jadi ada dua area gitu. Area pertama itu dialasi dengan kain berwarna hitam supaya menyerap panas. Kemudian diberi fan untuk mendorong panas dari area hitam ke area pengeringannya. Gitu. Jadi luasannya juga bisa kita buat nggak terlalu besar juga bisa. Lalu kalau kondisinya mendung kita bisa sambungkan dengan energi dari panas. Kalau mendung kita bisa, bisa kalau itu. Tapi kalau mataharinya benar sesuai prinsip pengeringan dengan STD itu. Dan kalau ada dana yang bisa digunakan untuk investasi solar cell juga bagus karena kalau kita tambah dengan solar cell itu ada energi tambahannya untuk bisa menggerakkan fan-nya. Jadi alat pengering kita itu harus ada kipasnya ya supaya nanti aliran panasnya itu kena ke produk pangan kemudian uap airnya itu juga segera keluar. Jadi pengeringannya lebih cepat. Nah, itu bisa didukung dengan solar cell dari energi matahari kalau tidak ada solar cell ya kita hubungkan ke, ke, listrik tapi tidak terlalu tinggi juga ya bisa juga ke bantuan dengan bantuan aki gitu ya Bu Nani ya Iya, Bu. Ya, selanjutnya ya, jadi ada seperti dua pertanyaan. itu ya, Pak. Jadi karena saya memang dengan Butina lab-lab kami kan juga enggak jauh. Jadi sering melihat tuh, apa yang dilakukan dan bahkan dengan penelitian beliau dengan anak buah maksudnya dengan mahasiswanya Beliau sebagai pembimbingnya, saya pengujinya, jadi tahu gitu loh. Oh, modifikasi-modifikasi yang dilakukan pada STD itu bagian dari upaya-upaya supaya STD tetap berfungsi untuk cuaca yang mendung pun harus tetap berguna, begitulah ya, seperti itu. Terima kasih. fermentasi ya pada sayur-sayur. Yeah. Nah, itu menurut saya mungkin juga mikroorganismenya juga ada berbeda-beda, namun tentu kalau misalnya yang katakanlah mikroorganisme baik, misalnya seperti yogurt yang mungkin penjenengan sudah praktekkan, itu kan ada lactobacillus gitu ya Pak ya. Nah seperti itu, namun kalau pada sayur, buah, nah itu misalnya suatu kali praktek, Yes sekalian dengan mundung itu ya, misalnya mukus itu nanti kami akan sampaikan di teman yang memang dia bidangnya mikrobiologi dan bioteknologi pangan. Bulinda itu ya Pak ya. Jadi di kami itu saya lanjutkan tadi, kami juga ada rumpun yang lain itu adalah KIP, keamanan dan integritas pangan yang kaitannya dengan misalnya keamanan-keamanan eh, pangan atau kaitannya dengan regulasi pangan. Itu ada Pak. Yeah. Kemudian ada lagi rumpun yang satunya itu tentang desain pengembangan produk desain pengembangan produk gitu pak ya, jadi kami dengan banyak rumpun kajian penelitian itu saya kira mungkin bisa mudah-mudahan bisa me, istilahnya bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dari bapak ibu UMKM di sini jadi nanti mohon itu bisa disinergikan saja antara tim PSE Keuskupan gitu ya dengan Unika Sugio Pranoto lalu nanti uh, kita diskusikan lebih lanjut kapan untuk kegiatan ini kegiatan itu dan seterusnya gitu ya atau nuwun Bapak Bu Nani, ini ada dua pertanyaan secara online. Iya, mungkin singkat saja karena waktunya juga terbatas. Saya bacakan saja dari Ibu Indah ya, Ibu atau Bapak ini. Terima kasih pertanyaannya di dalam kulkas. Apakah perlu ada oh ya dengan Ibu Indah, apakah perlu ada penanganan khusus untuk pengemasannya misalkan diletakkan di dalam kotak. Ya, saya Bu yang tanya. Plastik atau di dalam kantong plastik gitu Bu. Halo Ibu Indah mau menambahkan? Yang kedua dari Bapak Heming menyampaikan wine untuk Bepom itu, itu ada kesulitan dalam perizinannya. Mungkin Bunik bisa sharing ya. Nah, kalau mau mengurus di Bepom. gitu punani dua pertanyaan sampaikan ini saya juga lihat supaya saya mudeng dengan yang ditanyakan yaitu untuk mengurus perizinan wine di dari Bpom gitu ya kalau nggak salah ya di Jateng ada kesulitan yang cukup tinggi untuk mengurus perizinan wine dari Bpom ya memang wine itu kan termasuk minuman beralkohol tuh nah mungkin mungkin itu yang jadi kadang keberatannya nah, namun Lalu dikatakan tidak usah izin. Ya memang begitulah. Jadi eh, mohon gini saja. Kalau menurut saya sekarang dinas-dinas itu kan sudah terbuka untuk pendaftaran, perizinan, persyaratan dan semuanya mestinya bisa kita lihat dengan websitenya, ya seperti itu. Memang kondisi kemarin yang pada waktu pandemi itu beberapa UMKM mengalami kendala misalnya di PIRT misalnya. Karena kalau usaha itu sudah besar, memang sebaiknya mengurus BPOM. Ya. Mengapa? Karena BPOM itu daya jangkauan pemasarannya lebih luas. Dan kemudian terkait dengan produk, itu istilahnya kredibilitasnya itu lebih Terpercaya, kalau hanya sekedar PIRT ya. Jadi, saran saya, memang Ibu Bapak punya usaha yang makin berkembang, memang harus mengurus ke BPOM gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana mengurus perizinannya ya? Tentu ikuti saja ketentuannya BPOM begitu ya. Saya, seperti itu, hanya yang saya ketahui beberapa persyaratan itu, antara lain tempat produksi itu sudah tidak sa jadi satu dengan rumah. Misalnya di sebelahnya oh itu boleh. Tapi tidak misalnya dapurnya untuk produksi pengolahan itu jadi satu dengan aktivitas rumah tangga. Kemudian untuk akses masuk barang produk itu sudah terpisah dengan rumah. Jadi langsung dari bahan baku dari luar datang ini keluar lagi untuk marketing itu sudah sendiri. Jadi seakan-akan sudah punya ruangan khusus atau rumah sendiri untuk usaha. Itu yang saya ketahui syaratnya dari BPOM. Salah satunya seperti itu. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Yang penyimpanan buah dan sayur di dalam kulkas. Dari Ibu Indah. Iya bu. Untuk penyimpanan buah dan sayur di dalam kulkas, bagaimana penanganannya? Apakah diletakkan ya? Oh ya, mungkin ini ada kendala untuk sinyal dari Bu Indah. Nanti silakan. Dan kering, mohon masukannya. Nah begini bu. Jadi kulkas itu sesungguhnya juga ada istilahnya manajemen kulkas ya. Artinya manajemen kulkas itu pada bagian bawah sendiri kalau kita iya, iya. punya refrigerator yang misalnya satu pintu saja misalnya. Itu kan antara freezer dengan kulkas yang bawahnya kan jadi satu, ya kan? Nah, bawahnya freezer itu itu tempat untuk nyimpan itu sudah kadang gambarnya ada ikan, katakanlah seperti itu. Nah, itu ikan yang di situ di situ. itu kalau misalnya sebentar nanti nanti atau besok kita sudah mau misalnya untuk menjaga supaya ah nanti kadang lupa kita nggak punya waktu dan sebagainya lebih aman dimasukkan di freezer ya freezer kemudian kalau dimasukkan di freezer sendiri misalnya penjenengan beli daging atau beli ayam 3 kilo itu akan lebih baik kalau misalnya daging atau ayam itu dikemas dalam ukuran setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo. Supaya apa? Mengambilnya mudah. 3 kilo, padahal yang mau dimasak cuma satu kilo. Sehingga lebih baik di, langsung dibagi-bagi. Itu untuk kaitannya dengan mikroorganisme. Pada waktu towing itu sesungguhnya banyak mikroorganisme masuk kan karena itu suhu menjadi naik kan suhu menjadi naik air juga kemudian tadinya es kemudian menjadi air itu media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme ya nanti mengurangi kualitas dari daging atau ikan tersebut nah seperti itu ya bu lalu setelah itu bawahnya setelah itu kan kemudian ada beberapa rak nah kalau penjenengan menyimpan sayur dan buah itu sebaiknya pada bagian yang dasar pada bagian yang dasar. Itu untuk sayur, itu untuk buah, seperti itu. Jangan sayur buah yang di atas-atas misalnya seperti itu. Karena di bagian dasar itu suhunya lebih tinggi istilahnya ya, kurang lebih misalnya 10 derajat sampai 12 derajat misalnya. Sedangkan kalau yang di atas misalnya yang di bagian chiller itu mungkin sekitar 4 derajat. Kalau yang di bagian freezer itu pasti sudah minus 0 derajat gitu kan? Ya nah sekarang kalau dikaitkan dengan bungkus misalnya ya bungkus misalnya kadang ada yang menyarankan dibungkus kertas ya oke boleh monggo tapi saran saya sesungguhnya pembungkus itu kalau kertas ya kertas yang istilahnya kertas yang memang untuk makanan ya jangan koran gitu ya meskipun koran itu ini makanan ini juga nanti akan di, dimasak toh misalnya namun koran itu identiknya itu lebih kayak ada banyak logam berat karena dari tinta kan tinta nah seperti itu kemudian kalau dimasukkan di dalam plastik ya sebaiknya plastiknya itu ada udaranya jangan rapet pot gitulah ya saran saya sih begitu ya Bu J. Terima kasih Bukan Bu Tentang, Bu kasih Terima kasih. Sudah menjawab ya Bu Indah ya. Ya terima, ya, terima. kasih Bu. Langsung dipraktekkan. Baik Bu Terima kasih atas sharenya. Waktu saya kembalikan ke Ibu Theo sebagai pembawa acara. Terima kasih Ibu Theo. Terima kasih Ibu Tina, Ibu Nani. Ternyata nggak terasa dua jam penuh. Kita sejak mulai di pertama dibuka sampai sekarang nggak kerasa ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tenang. Satu lagi, tenang lagi. Nanti ada? Diberi kesempatan ya, sekali lagi ya. Terima kasih Ibu Teo, Juga pertanyaan mungkin kepada Ibu Nani. E, pertanyaan saya ada dua barangkali tentang mukaf tadi tepung ya tepung kalau tidak salah tepung kasava ya Bu ya tepung singkong. Apakah sebenarnya memang saya agak Sementara waktu mencari tepung singkong ini, tapi ada saya ada pertanyaan, apakah tepung singkong ini sebenarnya bisa menggantikan tepung terigu? Misalnya, karena memang terus terang saja, keluar dari keprihatinan kita agak tergantung dengan tepung terigu yang bukan produk kita, ya. terus yang terima, eh, tentang apple cider, barangkali saya memang eh, termasuk penyuka apple cider karena memang selama ini pengalaman saya manfaatnya banyak banget. Untuk baik untuk kesehatan, untuk menurunkan kolesterol konon dan saya sudah coba juga bahkan untuk obat maag dan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya apakah sebenarnya apple cider ini bisa digantikan dengan bahan buah lain misalnya begitu atau memang ada kandungan khusus yang ada di dalam apel yang memang membuat Apple Cider ini bermanfaat. Oh iya, yeah. yeah. memang hubungannya dengan Apple Cider ini, yaitu uh, setahu saya karena ini me uh, melalui fermentasi juga ya Bu ya, Apple Cider. Nah, apakah memang makanan yang difermentasi itu cenderung untuk lebih mudah dicerna atau bagaimana? Karena uh, di dalam keseharian saya, saya punya beberapa ayam. Itu kalau kalau saya kasih makan makanan walaupun sama-sama dedak misalnya gitu, tapi kalau makanannya sudah difermentasi itu beda. Ayamnya tuh jauh lebih sehat. Kemudian tempat eh, apa namanya kandangnya juga enggak bau. Ya mungkin itu. Terima kasih. Katarina Ngatina dari Paroki Santo Tomas Rasul. Tomas Rasul. Satu lagi pertanyaan, pertanyaan terakhir. Satu lagi penanya, tidak ada. Baik, Ibu Nani. Terima kasih. pertama tentang mokaf ya mokaf untuk menggantikan terigu bisa untuk misalnya Bu Katarina membuatnya kukis. Kukis, ya. Namun kalau misalnya Bu Katarina ingin membuat roti, itu tidak bisa. Mengapa saya katakan tidak bisa? Karena roti itu butuh untuk ini apa? seperti pengembangan. Pengembangan. Nah, yang bisa membuat mengembang itu adalah gluten. Nah, gluten itu adanya hanya di terigu. Jadi umpama ini pun Bu Katarina ingin membuat kue-kue kering itu dengan mukaf itu bisa. Ibu. Jadi murni semuanya mukaf bisa karena tidak membutuhkan pengembangan. Namun kalau ibu misalnya membuat semacam mie gitu ya, mie itu dengan muka semua itu nanti jadinya akan pro tidak tidak pro. apa elastisitasnya itu tidak ada karena yang membuat elastisitas itu adalah gluten. Apa itu? Apa itu? Jadi memang ya ini kadang-kadang makanan itu juga kita kan pengennya bela rasa bahwa artinya bela rasa itu kita sadar terigu itu bukan makanan kita Artinya makanan kita itu tidak bisa dia, dihasilkan oleh Indonesia. Karena terigu itu hidupnya di negara tanaman yang di negara subtropis gitu ya. Nah, namun akan lebih baik, sorry, maaf yang saya maksudkan, namun terigu ini saat ini menjadi makanan kedua, staple food, makanan pokok kedua setelah beras. Saya kalau tanya pada mahasiswa ya, kamu seminggu ini Eh, makan ini enggak makan bu. makan eh, kan tapi instan dibuat apa, apa apa makan tapi misalnya kamu seminggu ini makan jagung enggak enggak sebulan makan jagung enggak enggak Hampir seperti itu kalau misalnya makan Iya makan bu dua kali apa itu jagung serut gitu kan jagung serut gitu ya ada yang jualan misalnya jagung serut tapi misalnya Uh, nah, gitu. Mengkonsumsi nasi jagung, kayak kita, misalnya yang sekarang sudah seusia saya, gitu-gitu kan, kita dulu sering, relatif sering, gitu. Nah, namun itulah, terigu itu sudah menjadi makanan pokok kedua setelah beras sekarang ini. Nah, sekarang yang kita pentingkan adalah bagaimana pangan-pangan lokal -pangan yang kita punya ini, seperti singkong, ubi kayu, ubi jalar, atau umbi-umbian yang lain. Itu juga, mari kita istilahnya dari lokal menjadi global lah ya atau misalnya iles-iles gitu ya amur popalus konyaku itu ya yang kalau dibawa dari sini masih murah kirim ke Jepang balik lagi dari Jepang ke sini sudah harganya berlipat-lipat kali ya orang j orang orang saya orang itu dulu orang mengatakan kan itu sebagai tanaman Pacekle, toh. Karena umur ininya juga panjang, di atas satu tahun gitu, umur untuk panennya gitu. Jadi, menikah ya, Bu? Jadi, kalau misalnya tujuannya untuk membuat kue kering, bisa, bisa dari umbi-umbi apa, maksudnya dari tepung-tepung yang non terigu itu, bisa. Cuma, eh, kalau membuat roti mie itu mesti ada komponen terigunya. Jadi paling tidak begini. Untuk membuat roti yang misalnya relatif bagus pengembangannya, teksturnya dan seterusnya atau mie itu paling tidak kita menggunakan mokaf itu sekitar 30% itu masih bagus. Masih bagus. Tapi kalau lebih dari itu ya nanti kualitasnya ya da, jadi jadi, tapi kualitasnya misalnya dilihat teksturnya atau pengembangannya itu sudah beda ibu beda gitu ya seperti itu j. Lalu terkait yang berikutnya tadi makanan fermentasi. Memang makanan fermentasi ini agak istilahnya miracle lah ya miracle yang artinya begini anak kecil misalnya ya atau seseorang yang dengan susu dia diare misalnya tapi kalau dikasih yogurt akan tidak. Kenapa? karena dengan proses fermentasi ini misalnya ya ini akan mengubah senyawa-senyawa eh, yang besar laktos laktos itu suatu senyawa laktosa ya itu di situ kan ada glukosa dan galaktosa kemudian dengan adanya proses dengan mikroorganisme itu tadi maka untuk kemudian dikonsumsi oleh orang ini ini jumlah laktosnya itu sudah menjadi lebih sedikit sehingga enzim yang itu mampu mencerna. Nah, itu dampaknya anak tersebut atau orang tersebut itu menjadi tidak diare. Nah, itu kelebihannya dari makanan katakan eh apel cider atau cuka apel gitu ya. Itu menjadi makanan yang baik itu iya. Namun apapun saya harap tidak menjadi berlebihan, ya. Apapun tidak menjadi berlebihan, mungkin cukup dua sendok makan atau apa itu cukup. Tapi jangan kemudian berlebihan itu pun juga menjadi tidak baik, ya seperti itu. Karena memang di apple cider itu kandungan nutrisinya juga banyak, kandungan nutrisinya juga banyak. Bahkan misalnya eh, apa ya kayak tadi ibu bilang orang Mah atau apa atau mungkin misalnya misalnya lah katakanlah orang diabet orang diabet pengen makan eh, yang wine gitulah ya kalau saya bilang boleh daripada nanti kalau apa-apa tidak boleh baru megang sedikit megang gelasnya ndak boleh megang botolnya ndak boleh ah, nanti stres malah dia jadi tambah sakit karena stres kalau saya boleh asal volumenya yang dikendalikan Volumenya yang dikendalikan, jadi misalnya satu sendok makan cukup. Misalnya, volumenya yang dikendalikan, apapun makanan itu, itu bisa dimakan semua, tapi volumenya yang dikendalikan. Jadi menurut saya, seperti itu orang hipertensi, tapi pengen sate kambing gitu kan. Misalnya, ya jangan seporsi, cukup satu saja, satu tusuk saja, misalnya begitu. Lalu, misalnya ada orang hamil pengen makan sate kerang. Saya memang sering cerita bahwa kerang itu sebaiknya tidak dikonsumsi oleh perempuan yang sedang hamil. Kenapa? Karena kerang itu adalah akumulator logam berat. Nah, efek dari logam berat kalau pada perempuan hamil ini bisa menghasilkan, misalnya, bayi yang ada peluang-peluang hiperaktif autis seperti itu meskipun autis hiperaktif itu multifaktor ya yang menimbulkan tapi salah satunya adalah logam berat. Nah, lalu apakah lalu tidak boleh ya sebaiknya kamu bisa nahan-nahan kalau tidak ya satu tusuk saja dan itu tidak perlu harus setiap hari. Tapi daripada misalnya stres begitu kan malah nanti dampaknya lebih buruk gitu. Ya, begitu. Nah, Terima kasih banyak Ibu Dr. Insinyur Kristiana Retaningsih MP. Beliau yang ketua program studi magister teknologi pangan Unika Sudjo Pranoto sungguh hebat sudah membagikan uh, keahliannya kepada kita semuanya. Semoga kita dapat menyerap apapun yang tadi sudah beliau bagikan dan bisa jadi kita saling mengingatkan begitu agar supaya apa yang kita lupa nggak jadi lupa karena sebelah kita juga ikut mengingatkan satu lagi kita juga punya grup yaitu di PSE uh, kefikepan banyak grup di situ baik sekayu pengurusnya mau dapat informasi usulan program apa yang akan diselenggarakan oleh PSE kemudian gitu ya, terima kasih dengan demikian. Oh gitu. Yeah. Terima kasih, Bu Nani. Jadi demikian uh, penjelasannya. Um, rasanya tidak lengkap juga kalau tadi dengar segayup sugayub gitu toh, tapi kan kita belum ngerti banyak semuanya. Kan begitu ya. Mungkin ada di antara kita yang sudah tahu karena memang sudah diundang saat itu di kantor kevikepan tetapi mungkin banyak juga yang belum sempat hadir, maka mohon izin Bu Nani kita akan menjelaskan sedikit tentang Segayub. Ya. Tentunya juga tidak uh, kurang lengkap begitu ya. Kalau kita, Romo PSI dari kepikepan yaitu Romo PR, itu belum muncul juga, maka monggo Romo Segayubnya dibawa ke sini. Ya, akan dibuka dulu oleh Romo Bapak Terima kasih, Salam lato lato. Bapak Ibu, saya sudah yang terkasih selamat sore berkah dalam. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Romo Paroki Rekan saya Satu Korps, Romo Wicak, dan juga Romo Tejo tadi sudah sempat bertemu, beliau berdua. Dia ya, dukungan luar biasa untuk kita semua sehingga pertemuan rayon kita, rayon Bagusito ini dapat berjalan di tempat yang istimewa ini. Luar biasa. Di lereng gunung. Oh, Adem-adem ya. ya. saya dari Semarang kepanasan kayak gerah Nani, Sampai sini ngadem Ah, Tuhan, Bu Nani, Bu Tina yang ada di di online sana, matur nuwun rawuhnya untuk materinya dan sebagainya. Nah, kami tidak bisa memberikan apapun kecuali senyuman. <laughs> ya, ini Betapa lalu kemudian menjadi real konkret perjumpaan seperti ini ketika daripada yang ini ya lalu membuat hybrid itu ya, hybrid hybrid bertemu dengan pelaku pelaku umkm bertemu dengan yang ngesui umkm umkm di tingkat paroki para PSE kabit kabit jian mas luar biasa sekali Makasih untuk kesempatan perjumpaannya dan materi-materi yang diberikan diskusi-diskusi sungguh ini sangat memotivasi kami menyemangati kami terutama para pelaku MKM ini dan terima kasih kesana. tadi sudah diberi kesempatan yang seluas luasnya kalau misalnya ada pertanyaan atau kunjungan ke labnya di Unika dipersilahkan nah itu biasanya ini menjadi bagian dari kerjasama yang indah yang manis pengabdian masyarakat barangkali bisa disimpulkan begitu antara kami PSE Coffee Semarang dengan Kampus Unika Sugio Pranoto yang tercinta. Ya. Lalu lama-lama nanti akan dipaparkan uh, kepada kita satu marketplace yang coba di pun sekian waktu lamanya dan akhirnya sampai pada form yang relatif lebih sempurna. Saya tidak mengatakan amat sangat sempurna tetapi relatif lebih sempurna. Dan semoga ini bisa dimanfaatkan kami persembahkan untuk panjenengan semua para pelaku UMKM, mungkin nanti di para ini pengurus PSE di paroki, monggo ini nanti disosialisasikan dibawa ke parokinya masing-masing rayon Bagustol Uh, sehingga lalu kemudian menjadi semakin berkembang, semakin bisa dimanfaatkan seluas mungkin gitu, oleh umat kita. Nah, kita terutama yang pelaku pelaku ekonominya, UMKM-nya. Sing dodol eh sing bakul, eh sing bakul. sing bakul itu yang mau beli itu dari manapun, dari siapapun, monggo. Yang penting semua berkeinginan baik berkendak baik satu sama lain. Segayub itu Semarang gayeng lan Bagaimana isinya apa dan seterusnya nanti akan selanjutnya dipaparkan oleh Pak. Oh, ya, <laughs> ya, ya. Nah, di sini saya menemukan belan <laughs> <Lato> saya. <Cerit. laughs> Makasih ya, Wah, Ibu semangat dalam, masih ada mungkin setengah jam. Mohon Ibu. Ye. Tadi sudah disebut sama Romo Bowo, kalau ada se seorang lagi yang mau membawa segayub itu apa? Maka inilah beliau, Pak Aan, pakarnya segayup. Ibu. Jadi Bapak Ibu, selamat sore. Saya Aan, timnya Romo Bowo. Permisi ya Bu Nani. Ah, enggak apa-apa Bu, berdiri aja. Saya udah kecil soalnya. Jadi Bapak Ibu tadi mendengarkan paparan dari Bu Nani, kira-kira what next? Begitu besar kan potensi yang kita masing-masing miliki, terutama dari paroki Bedono ini, dari daerah apa? Bagus tahu ya Bu ya. Ya, Oke, okay. rayon Bagusto, Jadi, menurut saya, potensinya besar sekali. Kita bisa uh, kemas olah produk-produk hasil bumi untuk lifetime-nya lebih lama dan mempunyai nilai ekonomis yang lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah, jualnya kemana? Mungkin bapak ibu memiliki pertanyaan itu, ya. Maka, perkenalkan, saya uh, perkenalkan saya hanya secara singkat saja menjelaskan mengenai apa itu Segayu. Ya, Bu. Jadi kami mulai dengan berusaha mencari tahu apa sih permasalahan yang Bapak Ibu hadapin dari seluruh rayon di kefikapan Semarang. Maka kami melakukan survei. Bisa tolong digeserin aja. Survei ini uh, terdapat 113 responden. Mohon maaf ini kurang jelas. Ini ada 113 responden masing-masing uh, cukup besar dari Paroki PSP, Bongsari dan lain-lain. Next, oke. Okay. Nah kami juga bertanya saat ini Bapak Ibu pelaku UMKM ini UMKM-nya sedang berada di tahap apa? Kami mendapatkan informasi bahwa saat ini sedang menyiapkan ide atau menjajaki produk itu mau seperti apa, mau jualan apa. Kemudian, oke okay, next saja berikutnya lagi. Ya, yeah, ada tiga hal besar yang kemudian uh, apa ya? Kami tanyakan teman-teman uh, UMKM tuh menginginkan kami itu membuat program apa sih sebenarnya? Ada tiga hal besar. Yang pertama adalah memfasilitasi pelatihan-pelatihan. Yang kedua adalah membangun ekosistem. Dan yang ketiga adalah pendaftar, mendaftar UMKM di Kevikepan Semarang. Next, dan hal ini ternyata sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Ika. Jadi, beliau pada waktu itu memaparkan contoh sinergi paroki rural dan urban, paroki yang berada di luar kota Semarang. Dengan paroki yang berada di dalam kota Semarang, itu beliau menyebutnya dengan rural untuk yang di luar dan urban untuk yang di dalam kota Semarang. Next, maka kami mencoba merumuskan apa solusinya. Solusinya, kami mengakomodir ada tiga pihak yang ternyata sangat penting perananya. Yang pertama adalah konsumen itu sendiri, jadi kita hendak jual produk kita kemana. Kemudian yang kedua adalah UMKM itu sendiri, dan yang ketiga adalah PSE paroki. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini boleh angkat tangan uh, siapa yang menjabat sebagai pengurus PSE paroki? Oke, okay, terima kasih. Ya, terima kasih. Dari UMKM ada berapa banyak? Bapak Ibu silahkan angkat tangan. Uh, sedikit sekali. Oke. Okay. Oke, okay, saya next ya. Jadi dengan dengan tiga komponen ini, maka kami harapkan bisa tercipta sebuah pasar yang saling bisa bersinergi. Ada konsumennya, ada UMKM-nya dan ada pengurus PSE paroki yang menjembatani adanya pelatihan. Seperti hari ini kita dibantu oleh pengurus PSE paroki dari Bedono, Pak Justinus dan teman-teman dari Komsos Bedono. Ini uh, PSI Paroki sudah melakukan tugasnya. Nah, maka apa bentuknya yaitu sebuah komunitas, sebuah marketplace yang bernama Segayub dengan tagline Tetumbas Lan Andum Berkah. Mengenai singkatan dari Segayub sendiri tadi Romo sudah sampaikan yaitu Semarang Gayeng Lan Buyub. Next. 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 Lagi next, next, terus, nah maka uh, untuk realnya apa sih bentuknya? bentuknya adalah sebuah platform Segayub Bapak Ibu silahkan scan QR code ini atau bisa mengetikkan uh, alamat ini di browser uh, handphone Bapak Ibu masing-masing. Silakan Bapak Ibu uh, untuk scan atau mengisi di browser supaya kami juga tahu ada kesulitan apa yang kira-kira sedang dihadapin. Terima kasih Bu Rena sudah paling cepat. Di dalam halaman ini ada empat bagian. Yang pertama adalah katalog UMKM. Yang kedua adalah pendaftaran UMKM. Ketiga adalah Pendaftaran sosialisasi dan kegiatan, seperti contohnya pada sore hari ini, diharapkan mendaftar melalui sini, dan jadwal juga akan ada di dalam halaman ini. Kemudian, yang keempat adalah pendataan pengurus PSE paroki. Next, silakan. Next, ini adalah contoh katalog UMKM-nya. Jadi, dengan memilih rayon, kemudian akan tertampil paroki apa saja yang ada di dalam rayon tersebut. Dan akan keluar eh, daftar UMKM-nya berupa logo dan namanya. Dan kalau Bapak Ibu klik salah satu dari logo atau nama itu, akan langsung masuk ke toko online dari UMKM tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang tadi sudah bisa men-scan, bisa dicoba. Kita balik lagi ya? Uh, sorry, balik lagi yang halaman QR code. Mungkin ya ini. sudah mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan share ada kesulitan apa atau mengakses halaman yang seperti apa atau mungkin Bapak Ibu bisa pilih dari paroki Bedono Santo Thomas Rasul ya. Rayon Bagusto. Bapak tadi sudah bisa Pak, yang di sebelah kiri. <laughs> sudah bisa Pak? Bisa dipilih Rayon Bagusto, kemudian Paroki Santo Thomas Rasul Bedono. Atau mungkin ada yang Bisa. Atau, kira-kira ada kesulitan apa, Bapak Ibu? Ibu sudah bisa, Bu. Nah, boleh lihat, Bu. Yes, website yes. ya. Itu yang paling atas, ada katalog. Lihat katalog UMKM, kalau coba diklik saja, kemudian Ibu pilih rayonnya, diklik saja, Bu. Rayonnya. Bagus, toh. ya. Nah di bawahnya akan keluar paroki. Silahkan pilih parokinya, Bu. Diklik lagi. Pilih paroki Santo Thomas Rasul Bedono. Yes. Nah di di bawahnya itu tidak ada daftar UMKM. Masih kosong. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu saat ini memilih paroki Santo Thomas Rasul Bedono. Itu masih kosong UMKM-nya. Ya, kita masukkan ke situ. Masih minim, artinya sih. Jadi, kami tadi melalui link atau link three tadi itu bisa dipilih mendaftar sebagai UMKM, dan kami akan segera memproses untuk dibuatkan toko online-nya. Apa sih manfaat dari toko online? Mungkin mungkin begini Bapak Ibu penjelasannya. Saat ini kalau kita mau meningkatkan omset, itu rumusnya cuma ada dua. Betul nggak ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin berpendapat, rumus untuk meningkatkan omset itu apa sih? Kalau kok cuma dua gitu. Ada yang ingin berpendapat? Kak Rena rumus meningkatkan omset itu adalah satu, oh, silakan pak, promosi, memperluas market. Nah ini betul sekali, bapak ibu. Caranya kita memperluas market bagaimana? Atau dalam tanda petik menambah jumlah barang yang dijual. Bagaimana caranya? Kalau secara konvensional kita menambah membuka toko lagi atau membuka cabang toko lagi. Tetapi dengan dunia online saat ini bukan hanya offline yang kita bisa lakukan, tapi kita juga bisa merambah ke online. Dengan membuka toko online yang kami fasilitasi, Bapak-Ibu akan mempunyai QR Code. Boleh. Bapak ibu akan mempunyai QR code semacam ini. Yang QR code ini bisa ditempel pada akun sosmed bapak ibu, atau bisa juga di-print dan ditempel di toko offline, sehingga konsumen dari bapak ibu itu bisa melakukan pemesanan dari manapun. Dia dari rumah bisa melakukan order, dia dari luar kota pun bisa melakukan order. Tadi mungkin kita punya produk-produk yang mempunyai lifetime yang cukup lama seperti jalinya LC Cam itu sudah divakum sehingga memungkinkan pengiriman ke luar kota. Nah, kenapa enggak kita bisa lakukan ini, ini dengan uh, segayuk. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Next. Uh, setelah katalog UMKM aja. Ya, ini contohnya Bakso Malang Aji. Apabila kita pilih dari paroki gedangan kalau saya nggak salah itu bisa langsung pilih menunya kemudian jumlahnya dan apabila ada catatan bisa ditambahkan tidak pedas atau bagaimana ya kemudian next kita perlu menentukan titik kirim ini seperti kita menggunakan GoFood kemudian kontak kita kontak kita sebagai konsumen nama dan nomor telepon dan setelah itu, kita akan masuk ke halaman yang menampilkan media pengirimannya menggunakan apa. Kalau untuk instan, itu ada dua saat ini yang terintegrasi dengan aplikasi yang kita gunakan, yaitu Gosen dan Grab Express. Next, ya, kita tinggal pilih Gosen atau Grab Express, itu untuk yang instan. Tapi kalau untuk yang pengiriman keluar kota, aplikasi ini sudah terintegrasi dengan berbagai macam ekspedisi. Si cepat, JNE, JNT, dan macam-macam lagi. Sangat fleksibel. Jadi tadi penjual bakso yang bernama Pak Aji di Gedangan, beliau bisa menjual bakso tersebut ke umat atau rekanan atau konsumen yang bahkan ada di Jakarta misalkan. Tinggal ditambahkan pesanan, tolong di frozen beliau bisa menerima pesanan itu. Demikian pula dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di Rayon Bagusto ini. Bapak Ibu bisa mengirimkan pesanan kepada konsumen yang berada di Kota Semarang tanpa harus repot ngurusin bagaimana ekspedisinya, tinggal klik dari aplikasi tersebut, kurirnya akan menjemput dan barang itu akan dikirim ke lokasi. Dan siapa yang menanggung ongkos kirimnya? Konsumen. Jadi Bapak Ibu sangat dimudahkan dalam hal ini. Setelah, selain itu, ada juga metode pembayaran yang sangat fleksibel. Kita bisa menampilkan pembayaran menggunakan QRIS uh, atau menggunakan bank transfer atau menggunakan OVO, uh, Dana dan lain-lain dan bahkan menggunakan kartu kredit. Pernah enggak Bapak Ibu membayangkan penjual bakso yang bernama Pak Aji tersebut menjual bakso pembayarannya pakai kartu kredit? Nah, dengan aplikasi ini, hal itu dimungkinkan. Oke, okay, next. Sekarang, saya akan menceritakan sekilas mengenai bagaimana cara Bapak Ibu mendaftar. Tombolnya yang kedua, pendaftaran UMKM. Silakan, next. Silakan diisi saja data-data dari Bapak Ibu. Data-data ini akan kami gunakan untuk membuatkan toko online pada saat awal. Yang eh, pada saat berikutnya bisa diganti oleh bapak ibu dengan mudah. Semuanya hanya menggunakan handphone, tidak memerlukan laptop atau lain-lain ya alat-alat yang lain. Next, next. Oke, okay, silakan next. Ya, tombol ketiga adalah pendaftaran sosialisasi dan pelatihan. Berapa banyak dari bapak ibu yang kepingin ikut visit ke Unika? Wih, menarik ya. Saya nggak tahu nih yang di online ada berapa banyak yang angkat tangan nanti tolong dicatat aja. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa ikut hadir ke Unika? Jadwalnya akan kami tayangkan di tombol yang ketiga ini Bapak Ibu. Coba next. Ini di dalam tombol yang ketiga itu akan ada pelatihan kita, sosialisasi kita. Ini pelatihan yang kita yang pertama pada waktu itu uh, oleh Pak Ricky. Betul ya, Pak? ya, yang kedua, silakan next. Ini dengan Ivan dari kedai beringin. Yang ketiga, silakan next. Nah, ketiga adalah hari ini dengan Bu Nani. Next, jadwal-jadwal itu akan ada di dalam tombol yang tadi, ketiga atau keempat tadi, ketiga ya. Jadi, Bapak Ibu tinggal pilih saja. PSI paroki. Kenapa? Karena pada saat UMKM melakukan pendaftaran, itu tidak serta-merta kami buatkan toko online-nya. Kami akan minta pengurus PSE paroki untuk melakukan rekomendasi terlebih dahulu sebelum kami buatkan. Jadi saat ini pun sudah ada beberapa UMKM yang mendaftar dari paroki yang lain, dari rayon yang lain. Namun masih belum direkomendasikan oleh pengurus PSE Paroki. Maka saat kami masih menunggu. Next. Tombolnya yang keempat. Next. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu yang mempunyai posisi sebagai pengurus PSE Paroki, silahkan melakukan pengkinian data, pengupdatean data. Next. Ya. Nah, sekarang saya akan coba ceritakan mengenai aplikasi yang kami gunakan. Bapak Ibu apakah ada yang sudah mengetahui aplikasi Opaper? Belum ada yang tahu. Oke, aplikasi Opaper ini sangat mudah sekali. Next. Ya, Bapak Ibu bisa download aplikasinya. Next. Next. Aplikasi Opaper ini itu adalah marketplace semacam GoFood, namun bedanya kalau GoFood itu bisa langsung kelihatan semua ya. Sedangkan kalau ini adalah ini tokonya kita. Jadi kita mau jual atau mau tawarkan ke siapa, itu pemenangnya berada di tangan kita. Nah, perbedaan lain yang sangat signifikan adalah kalau kita berlangganan GoFood, itu dikenakan biaya 20% atau bahkan lebih. Kalau menggunakan O-Paper itu nol. Tidak ada biaya yang dalam bentuk komisi ke aplikasi tersebut. Adanya adalah biaya aplikasi. Biaya aplikasi kalau Bapak Ibu mendaftar sendiri ke Opaper itu adalah Rp1000 per transaksi. Apabila Bapak Ibu bergabung melalui SeGAYUP, biaya aplikasinya hanya Rp500 per transaksi. Next. Oke. Okay. Next. Next. Oke. Okay. Next. Nah, apa kelebihan lain dari uh, O-Paper ini? O-Paper ini seperti yang tadi saya tunjukkan, ada QR Code yang bisa di-print di meja. Jadi misalkan Bapak-Ibu mempunyai tempat usaha makanan, uh, restoran, kafe, Bapak-Ibu bisa taruh QR Code itu di meja. Sehingga si konsumen ini bisa melakukan yang namanya self-order. Atau dia bisa order diri, uh, dengan dirinya sendiri. Tidak perlu menunggu di... Bapak-Ibu menjual produk-produk seperti olahan, ini sebagai alternatif tambahan selain melalui Tokopedia dan market, -market yang lain. Next. oke okay, Next. Next. Ya, ini adalah brand-brand yang sudah bergabung dan masih banyak lagi karena di Semarang saat ini juga sudah mulai banyak yang bergabung dengan O -Paper. Next. Next. Oke, okay, apa komponen biaya yang perlu dicermati dari Bapak Ibu? Untuk biaya aplikasi Rp500. Tidak ada biaya komisi. Selain itu, kalau pembayarannya menggunakan cash, itu tidak ada biaya lagi. Tapi kalau pembayarannya menggunakan QRIS, itu ada biaya sebesar 0,7%. persen. Next. Oke, okay. dan ternyata Opaper mempunyai banyak fitur baru nih. Ada loyalty, bagaimana seorang konsumen yang sudah pernah membeli dari kita, itu bisa kita berikan. Terus ya, ini yang lainnya sudah. Next. Next. Kita loyalty kita skip aja ya mungkin. Next terus Terus, ya terus, terus next, terus, 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 silakan fitur lainnya ya. Fitur lainnya. Nah ini juga aplikasi OPaper ini memungkinkan terhubung dengan printer. Jadi Bapak Ibu bisa ngeprint resip yang bisa diberikan kepada konsumen. Selain itu, secara otomatis resip akan dikirimkan melalui WhatsApp. Itu kenapa tadi kita minta konsumen untuk mengisi nomor teleponnya masing-masing, karena resipnya akan dikirimkan secara otomatis melalui WhatsApp. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, itu terjadi dengan otomatis. Oke, okay, Next, next, terus next, bisa juga untuk reservasi, ada inventory-nya. Dan kalau skif uh, mungkin tidak relevan. Oke, okay, next. Next. Ada harga coret juga seperti di Tokopedia atau GoFood. Ada pembulatan. Next. Nah, bagaimana cara Bapak-Ibu mulai melalui halaman ini? Silakan di-scan QR Code ini. Dan kemudian Bapak-Ibu melakukan pendaftaran UMKM. Nah, silakan apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Mungkin Bapak Ibu mempunyai sebuah usaha yang bukan F&B, bagaimana implementasinya di dalam aplikasi Opaper ini? Boleh bertanya. Silakan. Kalau di online apabila ada tolong dimonitor yang online. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Iya, mau tanya. Oke. Okay. Kalau enggak ada Kiordan nggak ada ya? Halo, nggak ada? Oke, okay. oh, silakan Bu. Dengan Ibu siapa? Nah, Bedono. Lebih tanya informatif, apakah sudah ada yang masuk e, menjual jasa apa namanya? Dagang jasa, misalnya seperti travel biru misalnya. Saat ini belum ada untuk travel biru, Bu. Tetapi menurut saya mungkin saja sepanjang eh, jasa yang Ibu tawarkan itu bisa didefinisikan persatuannya. Saya, saya tidak tahu ya travel biru yang dimaksud ini, misalkan perjalanan atau ziarah atau apa ya, Bu? Oke. Nah, itu bisa saja, Bu. Jadi mungkin. Eh, Lima hari, empat malam ke Bali. Per orangnya, misalkan saya enggak tahu ya, misalkan dua juta setengah. Misalkan ibu cantumkan itu sebagai harganya. Nah, sehingga orang kalau mau order itu, dia tinggal klik paket itu, dia tinggal ngisi berapa orang. Nah, itu bisa, Bu, sangat mungkin. Dan dengan fitur paper ini, ada yang namanya reservasi. Maksudnya, reservasi adalah hal itu tidak bisa dilakukan saat itu juga, contohnya. Jasa pemotretan tadi, kemarin beberapa waktu yang lalu di Semarang, ada yang mempunyai usaha pemotretan. Kan, nggak mungkin pesan saat itu juga langsung difoto. Kan, nggak mungkin reservasinya bisa tiga hari sampai satu minggu. Nah, itu bisa diaktifkan fitur reservasinya itu, sehingga ibu ada waktu untuk arrange hotel, saya nggak tahu pesawat, dan lain-lain. Itu bisa, Bu. Boleh dicoba, Bu? nanti silahkan langsung mendaftar saja. Oke menjawab ya Bu saya Bu. Makasih. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu silakan. Ada yang punya kos-kosan mungkin? Ya ada. Oke. Halo. Ya saya bertanya ingin tahu terkait dengan aplikasi ini ya. Ini juga berarti untuk orang yang punya usaha bisa buka di situ, sama untuk customer gitu ya, untuk mencari di situ. Oh. Jadi kami dari Segayuk memfasilitasi, terutama dari sisi pelaku usahanya. Dari produsennya ya. ya betul. Oke, terima Harapan kasih. Harapan kami nanti suatu saat, uh, ya ini ilustrasi kami ya. Pada waktu awal-awal pandemi mungkin bapak ibu masih ingat Romo Sugiana berjualan apa itu rendang apa serundeng ya? Ya serundeng. Di Muntilan, di Muntilan ya. Muntilan. Ya. ada merek, harganya juga semua yang beli tutup mata saya yakin. Karena apa? Karena kita berempati. Sampai kewalahan, sampai akhirnya uh, pendaftarannya ditutup. Nah itu adalah suatu apa ya kekayaannya kita. Kita ini umat Katolik kayak raksasa yang tertidur. Kita nggak nggak mempunyai wadah untuk bisa ber, Sinergi. Nah ini sekarang kesempatannya menurut saya. Uh, harapan kami suatu saat Romo Sugiana juga bisa mempromosikan mengenai segayuk ini. Kami sudah berdiskusi dengan beliau, kami sudah mohon izin juga uh, setelah disetujui oleh Romo Bowo, kami mohon izin kepada Romo Sugiana mengenai program ini, dan beliau juga sudah mengizinkan. Tinggal kitanya bagaimana? Kalau segayuknya ini kosong, seperti tadi di Bedono ini masih kosong, di Paroki yang lain masih kosong, ya uh, kita nggak bisa bergerak gitu jadi kami butuh dukungan bapak ibu untuk mengisi UMKM tersebut kami siapkan toko online-nya dan setelah itu kami akan lakukan yang namanya soft launch kita akan launching launchingnya bagaimana bentuknya nah, nanti kita lihat bersama bapak ibu mungkin eh, apakah saya menjawab bu terima kasih halo 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 Hello, 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 à, imtán ya. Halo. Yang mau bertanya yang dari peserta untuk menjawab Nah, maaf online dipersilahkan. Ya, Bu Teo, saya mau tanya. Bu Teo. Silakan Bapak-Ibu apabila ada yang ingin bertanya. Yang di sini ada yang bertanya tentang Segayu? Ya, Buteo. saya mau bertanya. Bu Di online, Bu Halo. Silakan. Suaranya putus-putus. Halo, Bu kenapa lu Bisa dengar? Halo Bu Halo, sore Bu Teo. Ada yang mau bertanya Bu dari online? Ya, Pak Eming. Tampak, tampaknya dari pihak admin tidak men bisa menangkap pembicaraan ini. Itu, ha, -ha sekarang bisa. Sekarang kami mendengar. persilahkan. Kami nggak mendengar lagi suara dari online. Apa ya pertanyaannya apa ya? jelas ya bu. Sudah dengar bu Teo? Nah, dengar ya bu. Saya bu kuat bu. Sutarti dari Paroki Santa Maria Bunda Allah pelamongan indah. Saya sudah rekomendasi ada empat pelaku UMKM dari gereja kami. Tapi kok di katalog segayu belum muncul ya? Monggo. Ya maan. terima kasih Bersilakan. Bu Florentina. Uh, saat ini memang proses kami sedang cukup banyak yang harus dilakukan. Mulai dari approval dan membuatkan toko online. Proses membuatkan toko online ini memang cukup menyita waktu dan uh, apa ya? Tim kami ini sangat terbatas karena kami juga masih harus melakukan kunjungan dan lain-lain. Mohon bersabar, kami akan Itu, Bu. Terima kasih supportnya dari PSE Paroki Pelamongan Indah ya. Tadi Bapak yang sudah mendahului untuk bertanya dipersilahkan mungkin salurannya dari internetnya sudah nyambung ke tempat kami? Ya, Bu Teo, Halo Bu Teo. Siap, kami mendengar, dipersilahkan untuk lanjut. Kalau kita daftar tidak melalui PSE Gereja, bisa enggak? Langsung ke Sedayu. Halo. Halo, si Paroki itu bisa melakukan rekomendasi atau tidak rekomendasi. Setelah itu, kami akan membuatkan toko online-nya. Ini yang saat ini cukup banyak yang saat kami harus lakukan, jadi memang sedikit terhambat. Tapi dalam waktu singkat, sudah akan jadi toko online-nya. Kelar ya? Halo, beliau, Mas. Itu beliau punya pizza, ya punya Ini pizza. Sambangan uh, tidak kelihatannya di daerahnya sekarang saya tidak tahu, tapi yang dulu itu di sekitar Jati okay. ya. ya Sudah kami tangkap, Pak Yusuf mungkin besok bisa melalui saya. Saya beri linknya begitu, ya Pak ya. Andi. Uh, baik, terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya dari Zoom, online? Enggak ada lagi? Enggak ada. Oh, yang ada yang di sini, Monggo? Kesempatan Tidakar, yang itu. bagus untuk bertanya karena langsung ketemu dengan pakarnya. Oke, tidak ada. Belum ada. Nyuwon Sewu yang sudah tergabung di segayut dari semua ini ada berapa orang? Kalau boleh tahu. Satu yang lain? Belum ada. Ya. Belum ya. Nah, mungkin Mbak besok bisa di uh, apa diajak gitu ya, yang lainnya untuk ngikutin. Nih. Begitu Oke. Pak Aan, monggo yang penting-penting penting saja mungkin ya. bisa ditanyakan. Ya. Uh, bisa diuraikan bila tidak ada lagi yang ingin bertanya mungkin saya juga cukup saya kembalikan okay, lagi ke Buteo ya oke okay. baik Makasih. baik terima kasih selamat sore Bapak Ibu berkah dalam. selamat sore dalam. Romo Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus terima kasih banyak atas waktu dan uh, kehadirannya di sini sehingga acara kita berjalan dengan baik. Meskipun waktunya nyon sewu mundur, ini memperlihatkan bahwa ternyata cukup cukup apa ya gayengnya cukup gayeng berarti atau semoga segayub Semarang gayeng dan kuyub itu dapat menjawab apa yang uh, kedepannya dapat kita kita uri-uri, kita semangati, kita kembangkan secara bersama. Sekayub itu marketplace kepunyaan dari PSE Keviepan Semarang. Tentunya kita semuanya hadir di situ karena ingin mendukung sepenuhnya para pelaku UMKM yang ada di Keuskupan Agung Semarang izin terutama yang di Kevikepan. ya terutama kita utamakan dulu maka beberapa rayon ini sudah kami datangi terus untuk kami giatkan kembangkan dan tidak hanya itu saja kami datang kami datang juga lewat di grup-grup monggo bisa ditanyakan lewat grup-grup yang ada mohon izin tadi absensi yang sudah ada sudah ditandatangani sudah ada wa-nya nomornya akan kami safetykan di grup yang akan dikelola nanti oleh PSE Kevikepan uh, demikian, jadi mohon izin ya. Okay. Uh, Romo, Bapak Ibu juga terutama Bu Nani, saya kira mungkin waktu kita sudah cukup lama di sini, uh, mari kita undur diri bersama-sama dari sini. Namun sebelum itu, sungguh terima kasih kami tim PSE Cafe Kepan sudah diterima dengan baik di sini. Semoga kapanpun Bapak Ibu juga berada di Semarang, siapa tahu nanti juga bisa bertemu kembali dengan kami-kami di giat-giat yang akan datang. Demikian, dan mungkin bisa kita tutup dengan doa. Mohon izin Bapak bisa ditutup dengan doa, doa penutup. Terima kasih, uh, acara hari ini. Akhirnya, sampai di penghujung juga. Namun, sebelum kita pulang, uh, kita akan tutup dengan doa. Uh, ada titipan dari panitia bahwa sudah disediakan uh, makanan di samping, jadi mohon. Kita nggak usah buru-buru pulang karena juga hujan, kita makan dulu bersama. Marilah kita tutup acara hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, terima kasih karena penyertaanmu acara hari ini dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan lancar. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kami semua, terlebih bagi para pelaku UMKM di Paroki Santo Tomas Rasul Bedono. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang, kiranya Engkau berkenan menyertai dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Semua doa ini kami panjatkan hanya dalam nama yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kami mohon berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyambut berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga turunlah berkat Allah berlimpah-limpah untuk hidup dan pelayanan perjalanan saudari-saudara semuanya, Papa dan Putra, dan Roh Kudus, Amin, berkah dalam.